Oke, okay, selamat malam teman-teman semuanya. Komunitas pola hidup sehat dan mungkin juga ada dari komunitasnya Ibu Sinta, yaitu e, kesembuhan holistik. Tema malam hari ini adalah e, pasanganmu, <laughs> penyebab sakitmu, gitu ya. Dibalik di juga boleh sih, ya, karena ada di kata-kata di apa pengantarnya itu, dibalik juga gitu ya, atau saya balik pasanganmu obatmu gitu loh ya. Jadi pernikahanmu tuh obatmu atau saya ganti ya pernikahan itu keluargaku tuh surgaku gitu. Atau dibalik ya keluargaku nerakaku. Jadi oke okay. saya akan sampaikan hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan bisa selesai 15 menit ya. Kalau lebih ya nggak apa-apa juga. Nanti Bu Sinta yang dipendekin ya. Kalau pernikahan saya ya temanya materinya ada. Banyak tema-tema yang arah psikologis memang biasanya Bu Sinta yang saya cuma dua menit aja pembukaan gitu ya. Oke, nah jadi saya mau sampaikan keluarga kita itu sorga atau neraka. Ya harusnya kayak sorga karena manusia kan diciptakan Tuhan itu sebenarnya sebagai perwakilan Tuhan. Tubuh kita itu membungkus jiwa, nggak juga atau bukan hanya jiwa membungkus roh Rohnya siapa ya? Rohnya Tuhan, makanya tubuh kita disebut bait roh Tuhan. Nah, maka harusnya pernikahan itu dua pribadi yang bertumbuh menuju kesempurnaan. Dua pribadi yang di dalam masing-masing pribadi ada rohnya Tuhan, hidup bersama, dan ketika hidup bersama maka akan saling memproses menuju keserupaan dengan Tuhan, menuju kesempurnaan. Tujuan pernikahan. Untuk bahagia, pasti gagal. Pertujuan pernikahan supaya disayang, pasti gagal. Tujuan pernikahan adalah proses untuk menuju kesempurnaan, jadi waktu terjadi sesuatu, ha ini lagi diproses, berarti sesuai dengan tujuan, gitu loh ya. Waduh, ada masalah lagi, ha lagi diproses ya, lagi dimarahi sama pasangan, aduh, lagi dilatih sabar, lagi, berarti tujuannya tercapai. Jadi tujuan pernikahan adalah menjadikan keluarga seperti surga, di mana setiap pribadi, setiap pribadi diproses menuju kesempurnaan. Nah, itu saya berikan uh, headline-nya begitu, ya. Oke, sekarang. Nah, keluarga itu seperti sorga kalau kita punya pasangan itu mudah. Mudah apa? Mudah tertawa, mudah bercanda, mudah bercinta, mudah memahami, mudah mengerti, mudah menerima, mudah bersyukur, mudah memberi, mudah bahagia, mudah menolong, mudah bekerja sama. Nah, itu namanya pasangannya mudah, pernikahannya seperti sorga. Atau dibalik, eh? Anda punya pasangan itu susah. Ya? Jangankan diajak kerja. ya Jangankan diajak kerja atau diajak cari duit yang susah. Diajak bercanda aja susah coba. Eh? Ada gak di sini yang ada punya pasangan, ada anjak anjak bercanda ya? Terus jawabnya gini, kalau lucu, gak lucu, kalau lucu, lucu, gak lucu. Gak usah bercanda. Kerja, cari duit, pertagihan, bercanda melolo. Gitu. ya, <laughs> diajak bercanda aja susah. Gimana diajak kerja tuh? Gitu ya atau diajak bercinta deh, ya. bercinta enak enggak? Diajak seks gitu loh ya, <guruh> baru dipegang tangannya aja, cari pegang-pegang, ya elah, <guruh> baru, baru dipegang tangannya, baru dirangkul, udah jangan pegang-pegang, jangan rangkul-rangkul, ya itu namanya pasangan yang susah, Susah bercanda, susah bercinta, susah dirangkul, susah mesra, apalagi menerima, udah makin jauh lagi, susah menerima, susah mengerti, susah kompromi, susah tertawa, ada semuanya susah. Itu namanya menikahi setan gitu ya. Lah suaminya ketemu saya, bilang begini, Pak Jarot istri saya kayak setan, Pak. Istrinya ketemu saya, Pak. Suami saya kayak setan, Pak. Itu namanya dua setan menikah gitu kan. Dua orang, dua orang susah, dua orang yang belum selesai dengan dirinya menikah. Udah, pasti akan merasa menikahi pasangan yang berkarakter sulit. Nah, gimana dong kita bisa menjadi mudah? Nah, itu dia tentu pelajarannya panjang. Hari ini adalah pembukaan, begitu aja. Saya sebutnya begitu ya. Hari ini adalah pembukaan. Terus penutupnya kapan dong? <tuh> Nanti diumumin ya. Yang pasti, kenapa sih kita itu belajar pernikahan segala? Kan ini grup kesehatan, Pak. Ya, betul. Kita pola hidup sehat. Masalahnya kesehatan itu berhubungan erat dengan hormon. Ketika ada masalah hormon, maka masalah kesehatan banyak sekali. Di gambar ini hanya diantaranya saja. Kenapa demikian? Karena dalam tubuh manusia ada berbagai kelenjar dalam sistem endokrin. Sistem endokrin itu banyak banget hormon-hormon yang berperang, ber, 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 berpengaruh ya yang diproduksi oleh berbagai kelenjar endokrin dan satu hormon itu bisa mempengaruhi beberapa organ tubuh. Maka kalau masuk ke Google ya yang sederhana saja kan kita ini bukan kuliah untuk menjadi dokter atau program doktoral atau kuliah kesehatan yang ikut kebanyakan di sini mungkin emak-emak, bapak-bapak juga ya yang sakit pengen sehat. Maka yang paling gampang masuk ke Google aja ketik hormon kebahagiaan udah kita mungkin gampang ya atau hormon kebahagiaan penopang kesehatan. Nah, nanti kan banyak banget Pak yang yang bisa dipercaya yang mana? Pilih aja rumah sakit Siloam, rumah sakit Glenegles, departemen kesehatan ya. Itu nanti pasti muncul Nama-nama hormon ada lima 6 hormon di mana satu hormon itu mempengaruhi tiga empat lima organ tubuh. Jadi hormon ini mempengaruhi jantung, hormon ini mempengaruhi liver, gitu ya. Dan hormon itu banyak banget, tapi me me mengerucut pada beberapa hal saja yang 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 terkenal sering disebut misalnya ya ada hormon serotonin, ada hormon dopamin, ada hormon oksitosin, ada hormon endorfin itu hormon perasaan gembira, sukacita. Kalau merasa aman serotonin, merasa uh, dihargai dopamin, merasakan cinta, oksitosin, antusias, endorfin, tertawa, gembira, endorfin, ketakutan, sitokin, marah, kortisol, itu perasaan negatif, formalnya negatif. Nah, lalu saya hubungkan dengan David Hofkin, di mana dia berbicara mengenai energi kesembuhan. Yang sangat erat hubungan dengan perasaan. Ini yang sebelah kanan ini kan semuanya perasaan, ya. Di bawah malu, marah, naik ke atas apa tuh, acceptan diterima apa adanya, ada cinta sejati, cinta dari dalam dan seterusnya. Ini bahasanya lebih mudah dimengerti, ya. Di mana ketika kita mulai masuk acceptan diterima aja, ini energi kesemuanya udah tinggi banget. Nah sekarang kalau dihubungkan ke pernikahan. Ketika pernikahan membuat orang saling marah, energinya ke bawah, energi kematian. Pernikahan membuat stres, makin ke bawah lagi. Pernikahan isinya desire atau nafsu, energinya ke bawah lagi. Pernikahan membawa ketakutan, suami pulang, mahnya udah kambuh gitu ya, mertua datang, gertnya kambuh, mertua datang nggak pulang-pulang, kerasan di rumah, udah mulai alerginya muncul, kulitnya gatel-gatel. Jadi pernikahan membawa ketakutan. Tapi kalau misalnya dua pribadi tadi saling menerima apa adanya, acceptance, wis tiba-tiba naik ke atas energinya, ke atas otaknya, gelombang otaknya udah naik ke atas melampaui alfa menuju teta. Ketika menurut cinta kasih yang murni, maka menimbulkan sukacita, tertawa, bercanda, tertawanya lepas, itu joy, itu sudah, sudah gelombang otaknya udah teta. Dan disinilah ada energi kesembuhan. Jadi, kesembuhan itu memang berhubungan dengan perasaan, dan perasaan betapa erat berhubungan dengan pernikahan. Jadi pernikahan itu membuat perasaan anda positif atau negatif. Kalau membuat perasaan positif, maka pernikahan anda itu menyehatkan. Kalau membuat negatif, pernikahan anda menyakitkan. Saya kasih cerita biar gampang ya. Saya waktu itu ketemu dengan dokter Elizabeth Subrata, ya salah satu dokter yang juga banyak mengisi di pola hidup sehat. Tanya, Bu dokter kan hati gembira obat yang manjur karena gembira itu tubuh kita produksi endorfin endogenesis morfin morfin itu painkiller endogenesis adalah diproduksi oleh tubuh jadi nggak mungkin alergi nggak kontradiksi pasti cocok dan manjur kalau gembira itu obat yang yang manjur kalau cinta kasih suami istri gimana bu waduh dia bilang begini gembira itu cuma <loh>, cuma gimana bu Ong... Amsal, Soleman, Salomo, Alkitab berkata, gembira obat yang manjur kok cuma lah, gembira kan cuma endorfin. Sedangkan dua orang yang saling mencintai, di situ ada acceptance, ada rasa diterima. Ketika orang merasa diterima itu hormonnya serotonin. Lalu saling mengasihi itu ada melatonin. Melatonin ketemu serotonin itu modulator tidur. Tidurnya pasti deep sleep. Waktu deep sleep pasti terjadi regenerasi sel. Terjadi regenerasi sel, ya sakit-sakitnya sembuh kan begitu. Jadi betapa hebatnya orang yang saling mencintai. Belum lagi nanti ada seks, ada oksitosin, ada terangsang, ada dopamin. Waduh, ternyata di dalam hubungan suami istri yang benar itu hormon-hormon kebahagiaan semuanya muncul. Itulah kenapa muncul namanya jurnal honeymoon effect. Di mana orang pacaran sampai orang bulan madu sehat-sehat. Sudah menikah, penyakitan semuanya. Jadi penyakitnya ya pasangannya itu gitu loh ya. Tapi kalau misalnya pernikahannya bahagia, ya pasakannya itu obatnya ya begitu kira-kira nah oke, saya lanjutkan lagi sedikit hubungannya antara pernikahan dengan kesehatan ya oke nah masalahnya dibalik nih gitu ya do saya tidak seperti yang pak jarod katakan gitu ya kami ini menikah kayak nikahi setan pernikahan kan jebakan pak apa yang saya lakukan mau cerai, nanti gimana kata orang, kenapa ini terjadi dalam hidup saya, kami konflik terus, perbedaan kami terlalu banyak, pergumulan saya adalah pasangan saya nggak bisa ngobrol dengan asik, sudut pandang kami berbeda, kami nggak mau bertahan, dan lebih baik kami cerai saja, dan seterusnya. gitu ya. Nah, kalau tadi Pak Jarot bilang pasangan berkarakter mudah, aduh Pak, itu nggak ada dalam hidup saya. Adanya karakter susah, susah diajak ngomong, susah kompromi, susah setuju, diajak makan aja ribut ya bener loh diajak makan ini bukan diajak kerja diajak makan ya makan yuk gitu ya makan di mana gitu ya nah mulai berantem deh makanan Sunda ah bosan lah makan Cina bosan juga ah gitu. lagi makan apa aja berantem makanya setuju makan di mana gitu ya begitu makan hm, enak banget enggak enggak enak enak di sana enak di sini enak di sana ya sudah namanya dua setan menikah ya makan bersama aja berantem gitu gimana lagi diajak kerja bersama cari uang bersama nyumbang bersama udah kagak ada ceritanya namanya tertawa bercanda coba kapan terakhir anda bercanda ha? atau kapan terakhir anda bercinta eh ha? saya hari ini baru jam tujuh kan sebelum zoom Bukan di Pak tadi baru mendarat dari Singapura. Iya kan baru mendarat di Singapura kan di rumah anak ya kan di rumah anak udah berapa hari ya doh ditahan-tahan lah mantu saya bersihnya minta ampun kamarnya ya begitu mendarat ya kapan lagi gitu ya kalau nunggu zoom selesai ya istri saya jam sembilan udah tidur dia saya belum selesai zoom dia udah tidur ya ya itu contoh aja gitu ya kenapa saya ini kok sehat gitu ya ya ketawa terus gimana nggak ketawa terus gitu ya ya jatanya cukup kan itu kan banyak orang itu bilang begini sama suaminya pak ya apanya ibu-ibu bilang begini sama suaminya pak kamu tuh ketawa kayak pak jarod lucu kayak pak jarod banyak senyum kayak pak jarod oke bapak-bapak tak kasih tahu cara menjawabnya bilang sama istrinya ya bilang begini ma. Pak Jarot itu banyak ketawa, senyum, senang, ya, karena jatahnya cukup. <laughs> kalau suami marah-marah itu kurang jatah. Nah, bapaknya kan ditanya, "Lah kenapa, Pak? Kalau istri saya marah-marah, Pak?" Nah, beda lagi. Kalau istri marah-marah itu kurang saldo gitu. Makanya bapak kerja, duitnya kasih istri, jangan pelit-pelit sama istri, ya. Kalau bapak pelit ya istrinya sulit gitu. Oke, terusin lagi banyak orang yang menganggap bahwa suaminya itu seperti makhluk asing, ya makhluk yang asing betul-betul. Nah kalau laki-laki menganggap -laki, istrinya gimana? Tergantung laki-laki apa. Laki-laki yang belum menikah itu menganggap wanita itu makhluk yang lembut gitu, <laughs> yang lembut halus ya itu. Sudah menikah melaporkan, duh pak kerasnya pak, kerasnya pak, dikerasin susah, dilembutin susah gitu. Itu kata laki-laki yang belum menikah ibu udah usah komentar karena itu bukan itu laporannya bapak-bapak yang saya sampaikan ya setuju nggak setuju emang itu yang saya dengar gitu loh ya jadi kalau bagi laki-laki banyak perempuan itu sebenarnya kerasnya minta ampun tapi kalau yang belum menikah laki-laki melihat perempuan itu kayaknya lembut banget gitu ya alus gitu ya kalau di Alkitab sih ada alasannya sih kenapa wanita itu alus karena wanita dibuat dari tulang laki-laki dari tanah tanah itu dibikin gentong yang besar gendang ya ambiar badannya keker tapi mudah patah semangat. Wanita itu dari tulang ya, tulang itu dibuang dagingnya, dibuang ototnya, tinggal tulangnya, ya halus, halus sekali. Makanya wanita itu makhluk halus gitu ya makhluk halus yang namanya setan dan tuyul bisa ditengkel teng tengking. bisa diusir ditengking itu diusir lah wanita itu makhluk halus yang gak bisa diusir diusir gak bisa malah ada yang diusir 75 persen perceraian yang menggugat wanita jadi wanita zaman sekarang itu berani berkata aku nggak butuh kamu gitu kenapa karena sekarang wanita bekerja punya penghasilan lah suaminya ada sudah jelek miskin <laughs> hidup lagi. Udah, makanya banyak perceraian yang menceraikan justru wanita. Jadi bapak-bapak kalau punya istrinya punya penghasilan, saran saya malam ini baik-baik sama makhluk hidup satu itu karena 75% penggugat cerai hari-hari ini adalah wanita. Wanita mana yang menggugat cerai suaminya? Yang punya penghasilan. Makanya kalau istrinya punya penghasilan, bapak baik-baik sama makhluk hidup satu itu. Ya, oke, terusin lagi singkat. Jadi banyak orang betul-betul pernikahan itu menjadi sumber penyakit. Kenapa? Karena udah nggak tahan lagi, dia ngomongnya terlalu begitu dan seterusnya ya. Oke, cepetin aja lagi. Ya. Nah, lalu gimana dong kalau de facto pasangan itu benar-benar susah, Pak? Susah diajak ngomong, susah diajak setuju, nggak tahu suaminya, nggak tahu istrinya, pokoknya berkarakter susah. Nah, Bahkan susah diajak yang namanya enak seperti percinta pun nggak mau. Bisa bapak yang menolak, bisa ibu yang menolak. Apalagi, aduh makin susah lagi, susah dipercaya. Kenapa? Karena nggak setia, gitu ya. Nah, berantem lagi soal uang. Jadi ini saya ini saya inventaris masalah aja. Jadi bukan dijelasin, saya inventaris masalahnya, masalah-masalah utama keluarga, ya dari mulai pertengkaran, 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 lalu masalah uang lagi, tapi kita bisa kok membalik keadaan. Nah, kita bisa membalikkan keadaan. Jadi menurut saya perceraian itu alternatif yang kalau bisa jangan, gitu ya. Kalau bisa, ya. Kenapa? Karena ada penulis buku Gary Chapman itu nulis buku yang namanya Bahasa Cinta, ya. Itu dikenal banyak. Tapi Gary Chapman itu punya buku yang kedua yang banyak orang tidak tahu, yang judulnya adalah Loving Solution, Solusi Cinta. Dalam bukunya Gary Chapman yang judulnya yang judulnya Solusi Cinta itu melaporkan data di Amerika memang ya bukan di Indonesia. Di mana kalau orang bercerai ya, jadi dari 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 100 pernikahan itu 70% 30% bercerai dari yang bercerai tadi 5% tidak menikah lagi dan 95% menikah lagi. Nah, yang 95% menikah lagi ini angka perceraiannya menjadi 70%. Jadi yang pernikahan pertama itu orang bercerai itu 30%. Dari 30% yang bercerai ini 95% menikah lagi. Yang menikah lagi ini bercerai lagi 70%. Nah itu angka dari Gary Chapman, penulis bahasa cinta di bukunya yang kedua yang berjudul Loving Solution. Jadi kalau yang sudah terlanjur bercerai dan menikah lagi ya sudah. Ya, saya bicara yang belum. Nah, makanya yang belum itu dari data itu sebenarnya perceraian bukan solusi. Ya, ada solusi lain kalau kita betul-betul mau hidup ini berubah dan mengubah orang lain. Ya, walaupun itu susah. Ya, namanya kalau 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 mudah ya nggak perlu nggak perlu belajar. Ya, Nah, gimana caranya kita membuat keluarga kita itu menjadi sorga dan pasangan kita menjadi obat. Pernikahan kita menjadi obat, sumber kebahagiaan. Bahagia itu sehat. Sehat itu bahagia. Boleh juga dibalik. Bahagia itu sehat. Orang bahagia, sehat-sehat. Orang stres, penyakitan, sumber stres, pernikahan. Maka kalau kita buat pernikahan kita sumber kebahagiaan, maka pernikahan kita adalah obat. Seperti sorga di bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Keluarga aku seperti di sorga. Di sorga itu setahu saya nggak ada sakit penyakit. Ya, nggak ada. Nah, maka ada beberapa cara yang saya sebutkan saja. Nanti selebihnya di sesi selanjutnya ini saya sebut pembukaan. Untuk bisa membuat bahagia pernikahan seperti sorga, maka yang pertama memahami keunikan. Keunikan pria, keunikan wanita. Keunikan suami, keunikan istri. Begitu memahami keunikan, maka kita pasti bisa menerima pasangan apa adanya. Menerima karena mengerti, bukan menerima karena taat, karena tunduk, enggak, enggak, enggak. Menerima karena mengerti. Kita mesti belajar sehingga memahaminya itu karena mengerti. Dengan mengerti keunikan, maka kita bisa mengatasi konflik, bukan menghindari. Kalau dihindari, ya lama-lama meledak. Maka kita perlu belajar mengatasi konflik dalam pernikahan masalah seksual di mana yang namanya orgasme itu laki-laki yang yang grafik biru dia nggak butuh intim-intim banget udah bisa orgasme wanita butuh lebih intim lagi secara waktu laki-laki lebih pendek wanita lebih lama maka kita perlu belajar yang namanya ritme seksual ritme orgasme ya tentu kita nggak bahas malam ini tapi akan ada sesinya ya tapi ini bisa diselesaikan maka keluarga pernikahan menjadi sumber kebahagiaan karena orgasme itu aduh luar biasa ya memicu berbagai hormon kebahagiaan penopang kesehatan perbedaan nggak bisa dihindari tapi bisa dikelola ketika suami istri menjumpai banyak perbedaan maka dikelola justru menjadi saling melengkapi saling membutuhkan makin mem saling membutuhkan makin bahagia karena orang bahagia orang dibutuhkan kan bahagia orang nggak bahagia itu kan ditolak nggak dibutuhkan aku nggak butuh kamu gitu ya yang nggak dibutuhkan wong anda tidak berperan begitu kita berperan sesuai keunikan kita melengkapi kelemahan pasangan pasangan jadi butuh kita dan sebaliknya itulah sebenarnya keindahan dua pribadi yang berbeda saya sanguin istri plekmatik saya jawa istri tionghoa saya ENFP, istri ISTJ. Eh, kalau Anda nggak ngerti apa itu ENFP, ISTJ, ISTJ, nanti saya ajarkan di sesi selanjutnya. ya. Maka kita belajar suami istri itu ya sama-sama menikmati. Bukan cuma suaminya, laki-laki pasti ejakulasi. Tapi apakah wanitanya orgasme? Kalau nggak sama-sama, ya banyak. Pak, istri saya itu kalau diajak ogah-ogahan, Pak. Ya, kenapa ogah-ogahan? Kalau bapak diajak makan bakso lalu mencret, mau nggak makan bakso di situ dibayarin? Ya, kemarin sih mencret mungkin karena lomboknya kali ya. Mau lagi, mau, mau, tetap mau, tetap mau. Tapi kali ini aku nggak mau makan lomboknya gitu ya. Eh, mencret lagi. Ternyata yang bikin mencret bukan lomboknya, kuahnya. Nanti diajak makan di situ mau lagi nggak? Dibayarin loh. Ya maulah gitu ya. Karena berpikir jangan-jangan yang bikin mencret itu Lombok dan juga kuahnya. Berarti nanti makan bakso tanpa kuah. Gitu ya. Dibayari gitu ya. Mencret lagi. Ternyata baik baksonya, kuahnya, sambelnya, sama-sama bikin mencret. Mau nggak diajak makan di situ lagi dibayari? Ya nggak mau. Kenapa? Nggak enak. Kenapa istri nggak ogah-ogah di seks? Jangan-jangan nggak -jangan enak. Kalau enak pasti mau. Nah enak itu orgasmu. Maka... Bikinlah istri anda orgasme. Gimana caranya? Nanti diajari ya. Oke. Okay. Nah, tentu tidak harus setiap kali. Saya nggak mau idealis juga. Setiap kali hubungan orgasme itu terlalu idealis ya. Mungkin ada di negeri dongeng atau di negeri para pendusta. Jadi kalau makan ya, bapak ibu makan. Anda mau bapak mau ibu sebulan tuh makan berapa kali? Sehari tiga kali, ya kan? Sebulan sembilan puluh kali. Anda tidak harus selalu makan tuh enak ya kadang sehat tapi nggak enak kadang sehat dan enak tapi kalau seminggu sekali dua kali anda makan enak udah enak banget ini nah enak banget anda itu orang bahagia nah kan kan seminggu sekali dua minggu sekali anda makan di restoran pokoknya enak banget lah entah suasananya enak harganya enak makannya enak nah, pokoknya ini enak banget yang lainnya makan buru-buru dah -buru ya di waktunya makan makan gitu ya itu aja udah, anda, udah bahagia saya tidak tidak memberikan anda sebuah pengharapan pokoknya seminggu tiga kali sebulan berarti empat belas lima belas kali hubungan seks selalu orgasme udah hebat banget gitu ya ya hidup gak si ideal itu mungkin kadang-kadang buru-buru gitu ya tapi ya demi suaminya biar biar sehat dia <suluh> dia tidur bulat. dilayani tapi ibu gak orgasme tapi kalau pernah mengalami Iya, namanya makan enak, diajak makan pasti mau. Nah, itu termasuk areal yang membuat pernikahan ini menjadi seperti sorga. Kalau saya bikin menjelajahi begini, jadi kayak banyak banget, enggak kok. Satu-satu dipelajari pasti bisa, ya. Belajar komunikasi yang indah, komunikasi yang intim, yang terbuka, sehingga akhirnya benar-benar ya keluarga kita itu seperti sorga. Saya nyebutnya more than marriage, it's heaven lebih sekedar pernikahan. Ini tuh sorga di bumi. Bagaimana kita berusaha, berjuang, mengupayakan, mengusahakan keluarga kita menjadi sorga kecil di bumi. Nah, sebelum saya berikan ke Bu Sinta, kenapa tadi saya bilang ini pendahuluan, ini sesi pertama, ini pendahuluan, ini sesi pertama. Karena memang kami merencanakan di akhir tahun itu akan ada camp couples. Dan mohon maaf dulu sebelumnya, ya, sangat 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 terbatas hanya untuk 12 couple nah lo gimana tuh ya cepat cepat aja daftar atau ya tunggu giliran kalau nanti ini kan camp dengan ibu sinta itu kita biasanya bikin camp kesembuhan holistik udah nggak tahu berapa kali deh karena dari beberapa tahun yang lalu kan sejak masih ada ayah guru tapi untuk camp couples jujur ini untuk untuk kolaborasi dengan Ibu Sinta dan satu pembicara lagi itu yang pertama ya maka dengan 12 couples dulu. Nanti kalau ini dianggap atau kita nilai, kita sendiri puas, berhasil, peserta puas juga, ya kita akan bikin berkala. Misalnya sebulan kesemuan holistik, sebulan kapel kesemuan holistik, sebulan couple. Karena kita sudah lama sebenarnya merencanakan camp couples, camp untuk apa namanya, parenting gitu ya. Nah nanti akan ada paling tidak dimulai akhir tahun ini ada camp couples, dan disitulah semua yang tadi saya katakan akan dilanjutkan, dilanjutkan, dilanjutkan. Itu akan dipelajari. Nah, ini sudah di, disampaikan ke Bu Sinta, ya. flyernya itu adalah uh, rencana camp couples akhir tahun ini, nanti diulang lagi di akhir uh, sesi informasi itu, ya. Oke, itu dari saya, dan sekarang silakan Ibu Sinta, belum di unmute, ya. Oke okay, terima kasih sahabat semua apa kabarnya hari ini semuanya sehat bahagia orang-orang yang hadir malam ini pasti adalah orang-orang yang serius untuk uh, serius untuk bagaimana sih bagaimana sih kita mencapai uh, kepuasan yang terbesar di dalam perkawinan betul saya mau share uh, sedikit fakta ini ya tentang uh, indeks kebahagiaan hidup. Nah bisa dilihat ya sahabat Ternyata uh, Ini apa itu? Indeks kebahagiaan hidup ini yang kuning itu adalah yang uh, tahun 2017 Yang biru itu adalah tahun 2021 gitu Di tahun 2021 gitu Ternyata uh, indikatornya itu ada empat Yaitu kepuasan hidup itu ditandai dengan apa secara personal, kemudian sosial, perasaan, afeksi dan mana hidup. Nah, ini kita ambil satu yang sosial ternyata keharmonisan keluarga itu mendapati di urutan pertama yaitu 82% orang di buka bumi ini itu menempatkan keharmonisan keluarga ini sebagai the best, paling tinggi sebagai indeks kebahagiaan. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Apakah kita bahagia hari ini dalam perkawinan kita? Gitu kan? Nah, ternyata uh, setelah saya mendalami nih sebagai konsultan uh, psikologi dan kesehatan holistik, itu dari tahun 2003 sampai hari ini, berarti dari udah berapa tahun ya? Saya jadi psikolog itu, dua 21 tahun. Itu ternyata banyak orang menderita hari ini, gara-gara pasangan. Nah, rata-rata saya pasti bertanya nih tingkat kepuasan Anda dalam perkawinan berapa? Kebanyakan orang menjawab 5, 6. Kemudian bahkan ada ya 7. Tapi kalau udah jawabnya ya 7 itu berarti apa ya? bahasanya itu adalah terpaksa untuk mengatakan 7 kayak gitu. Oke. Nah, jadi apa? Ini di sini kita melihat dan efeknya adalah dalam perkawinan itu yang ada adalah ketika ini tidak puas dalam perkawinan bersama pasangan, maka efeknya kemana-mana, sahabat. Dalam kesehatan holistik, saya selalu mencari ke akar masalah, gitu kan. Selalu mencari ke masalah. Polanya tuh seperti ini. Nah, ini sudah, ini adalah seringkali saya sampaikan dalam materi-materi pesan cinta. Semua kita selalu cari ke akar masalah. Apa sih yang terjadi? Se Senyatanya di dalam sebuah perkawinan kenapa kok orang tuh cenderung apa cenderung berantem, terus ribut, terus gitu. Itu ternyata semua ada akar masalah. Kita nggak bisa menyelesaikan sesuatu itu dengan hanya mengurusi di aspek simptom gitu loh, sahabat. Nah, seringkali konseling-konseling itu hanyalah di aspek simptom. Hanya mengurusi gejala-gejalanya saja, tidak sampai menyentuh ke akar masalah. Karena apa? akar masalah itu tempatnya ada di pikiran bawah sadar di mana perannya 95 sampai 99%. Seperti itu sahabat. Jadi, ini contoh. Ada uh, seorang pasangan itu kemarin uh, Mukulin istrinya dengan membabi buta. Oke. Okay. Kenapa dia membabi buta? Ternyata karena terpicu oleh istri yang bohong. nah hanya bohong beli baju uh, dia baju bajunya baru gitu kan, beli Uh, ditanya berapa baju baru baju baju juga bagus kayak gitu berapa belinya ya murah kok cuma dua ribu ternyata dia mendapati uh, apa namanya uh, setruknya itu satu juta kayak gitu dan sebenarnya mereka orang kaya dan tidak tidak perlu mempermasalahkan itu berapa gitu kan tapi yang menjadi masalah adalah bohongnya istri itu itu memicu eh, apa namanya kemarahan suami sampai istrinya dipukulin gitu sampai akhirnya istrinya eh, apa tunggang langgang balik ke rumah ini ke mertua dan minta cerai kayak gitu hanya gara-gara eh, apa baju harga satu, eh, satu juta itu harga sebuah perkawinan sih bilang nah ternyata kenapa suami sampai buta seperti itu mukul karena apa di masa kecil dulu dia tuh memiliki eh, masalah dengan papanya di mana dia pengen sekali punya sepeda gitu kan ceritanya nih ya pengen sekali punya sepeda atau dulunya ceritanya susah gitu mereka hidup susah gitu dia dia kerja dia nabung gitu kan dipikir dipikir tabungannya itu sudah cukup Membeli sepeda ternyata ketika uh, dibuka itu ternyata tidak tidak sebanyak yang dia apa ini kan dia asumsikan gitu padahal dia udah nabung oh setiap hari saya kerja saya dapat sekian nanti tiga bulan lagi atau enam bulan lagi saya dapat beli sepeda nah kemudian dia nak beli lagi celengan baru kemudian dia nabung lagi dan dia catat hari itu hari ini mulai dia catat gitu berapa dia tabung di celengannya itu ternyata suatu malam dia mendapati krik, 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 krik gitu ternyata bapaknya itu ngambilin uang di dalam celengannya. Tapi karena itu bapaknya dan bapaknya ini juga pemarah dan pemukul, dia nggak berani ngomong. Tapi dia sakit hati sekali sampai dia berhenti mempercayai kok bisa ya papaku tuh bukannya papa itu bukannya malah ngebeliin aku kok malah kok malah dia eh, apa namanya malah ngambilin uang uang di celenganku dan dia tahu bu, eh, uang itu dipakai untuk apa untuk sabung ayam sama minum tua ama berjudi gitu kan itu dia marah sekali tapi dia tidak bisa mengungkapkan kemarahan. Nah, ketidakjujuran itu luka karena diakibatkan mengalami ketidakjujuran di masa kecil itulah yang membuat dia hari ini marah ketika dipicu oleh suaminya yang eh, istrinya yang bohong tadi. Nah, hal-hal seperti itu sahabat banyak sekali terjadi di dalam perkawinan tanpa mereka sadari kayak gitu, tanpa disadari oleh pasangan. Ini yang sering-sering saya dapati di dalam perkawinan gitu yang ada akhirnya dua-duanya itu pasti pasti sakit-sakitan kalau mau dicek satu-satu yang satu uh, apa kena cancer lah yang satu kena hipertensi lah tadi uh, apa pasien saya sore tadi itu terkena sampai autoimun lah badannya sakit semua lah, mau dibacain satu-satu autoimun sama masalahnya di darah autoimun sama anemia hb-nya naik turun ternyata ya semuanya adalah semua terkait dengan pasangan. Autoimun apa merasa diri lemah, anemia kenapa? Karena ada kekecewaan dan sebagainya yang tidak bisa keluar. Hal, Hal seperti itu yang banyak terjadi di 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 dalam rumah tangga banyak orang hari ini sahabat. Makanya saya sama Pak Jarot tergerak untuk yuk kita buat camp yang khusus untuk ngeberesin ini gitu sampai akhirnya kita di apa? Sampai akhirnya ada materi juga di situ tentang seks dan multiple orgasme, kayak gitu kan? Karena apa? Kadang-kadang aneh gitu loh, udah punya segala-galanya gitu kan, tapi ditanya, tak saya tanya eh, hasil tes nih, prostat kan?" Pasti orang prostat itu pasti terjadi karena apa? Hubungan seksnya nggak teratur, jadi eh, pabriknya produksi terus gitu kan prostat itu kan ngeluarin cairan semen ya. Ketika Anda ejakulasi itu yang keluar adalah tidak hanya sperma sebenarnya, tapi di situ ada sperma dan di situ ada cairan semen. Sperma yang 0,0 sekian tapi cairan semen ini banyak. Nah, cairan semen diproduksi oleh prostat. Sehingga kalau Anda tidak eh, apa namanya tidak tidak rutin hubungan seks nih bagi yang laki-laki, maka yang ada adalah prostat. Nah, saya kalau datang pasangan suami istri seperti itu enak, eh, saya tinggal godain aja tuh isinya, Bu mau ngelayanin suami enggak gitu kan kadang-kadang kan isinya yang kebanyakan nolak gitu kan mau ngelayanin suami enggak e, apa namanya e, jangan salahin ya kalau bapak e, apa cari isi lagi karena apa dia sakit prostat kan tapi si bapak juga saya bilang pak seperti yang pak jarut katakan tadi kenapa ibu nggak mau ngelayanin malas ngelayanin saya bilang secara logika deh saya bilang gitu secara logika Sek itu enak nggak? Sek itu nikmat nggak? Nikmat dong, enak dong, kayak gitu kan Nah seharusnya ketika ini prinsip pain and pleasure Pain itu adalah sesuatu yang dihindari karena menyakitkan, karena tidak enak gitu kan Tadi Pak Ajero contohkan makan bakso Anda makan bakso di sana, kok nggak enak ya mindset ya Besok gak bakal diulang lagi dong Sebaliknya ketika itu makan bakso Oh uh, makan bakso di Pak Kumis enak Pasti Anda akan mengulangnya lagi gitu kan nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sesuatu yang itu seharusnya enak nikmat menyenangkan kok dihindari pasti ada yang salah dong di situ nah kebanyakan karena apa karena tidak terjadi uh, hubungan yang uh, apa namanya yang setara gitu yang menyenangkan ketika berhubungan seks itu contohnya misalkan suami yang nih paling sering nih misalkan sudah sudah dari sononya si wanita ini si wanita ini lambat gitu loh untuk untuk on itu lambat gitu Dia butuh rangsangan Butuh dicumbu dan sebagainya Bahkan sebelum itu Dia harus punya uh, Apa namanya Suasana hati yang bagus gitu loh Kebayang nggak Kalau ibaratnya uh, Baru dimarahin Baru dipukulin Terus Tiba-tiba minta gitu kan Ayo ke kamar gitu kan Yang luka tadi aja belum sembuh gitu Hatinya terus diajak ke kamar Diajak bercinta Diajak making love Ya jelas nolak dong Iya kan seperti itu gitu loh. Nah, itu itu sebelumnya pada saat pada saat dilakukan hubungan seks nih, ini belum on, belum panas. Eh, suaminya udah nggak sabaran, kemudian icik-icik-icik e, selesai tanpa memperhatikan isinya puas apa tidak gitu kan? Ya ada ya otomatis besok pasti akan nolak dengan seribu satu alasan. Bahkan bahkan banyak yang menjadikan sakitnya sebagai alasan untuk menolak hubungan seks itu gitu kan jadi mumpung sakit dia nolak padahal padahal sebenarnya yang sakitnya itu ibaratnya bagian kepala tapi uh, atau apa uh, bagian tubuh tertentu yang itu tidak ada hubungannya dengan alat kelamin yang ada dia menolak gitu karena tidak menyenangkan capek capekin keramas aja udah malam-malam kita mau sholat besok pagi gitu malam-malam harus keramas gitu nyebelin aja dia nggak puas gitu kan dan nggak enak nggak puas itu nggak enak sahabat sangat tidak enak gitu nah jadi dua hal ini harus dipertemukan antara si uh, uh, apa uh, kebutuhannya si uh, antara si suami dan istri itu harus dipuaskan dan masing-masing juga harus memiliki kemampuan atau pengetahuan untuk memuaskan dirinya sendiri dulu itu gitu jadi ini tidak ada kaitannya dengan tidak ada kaitannya dengan pasangan itu jadi sebelum kita menuntut pasangan memuaskan kita kita harus tahu juga kita bisa dipuaskan dengan cara apa? Nah, kadang-kadang hal ini tuh tidak tidak pernah kita pahami karena apa? Tidak ada sekolah seks gitu kan? Nggak ada orang tua kita, misalkan kita mau menikah gitu diajarin duduk nak di sini. Kamu tahu seks itu bagaimana? Kan nggak ada. Seakan-akan seks itu adalah sesuatu yang tabu. Akhirnya apa? Banyak anak belajar seks di tempat yang salah karena apa? Orang tuanya nggak ngajarin itu gitu. Jadi saya berencana nanti kalau anak-anak saya uh, sudah waktunya menikah gitu, saya akan bicara belak belakan gitu, gimana, gimana uh, mencapai hubungan seks yang menyenangkan gitu, karena apa, uh, apa namanya, tingkat kepuasan dalam perkawinan itu juga dimengaruhi seks, walaupun orang Anda bisa mengatakan bahwa uh, menikah nggak harus melulu gitu-gitu-gitu juga kali bu, katanya gitu. Iya memang, tapi ketika seks Anda bagus, perkawinan Anda juga pasti bagus makanya saya kalau uh, ibarat ada pasangan datang gitu ya dia mau keplak-keplakan gitu di depan saya mau teriak-teriakan di depan saya tapi ketika saya tanya kapan terakhir anda berhubungan seks nih kayak Pak Jarod tadi jujur bilang jam 7 tadi saya sebelum ngezoom saya nge-seks dulu gitu kan itu sehat tapi ketika saya masih ber, uh, saya masih punya ahok besar bahwa uh, perkawinan ini bisa selamatkan tapi ketika yang datang itu pasangan uh, saya tanya Uh, mohon maaf sebelumnya uh, boleh tahu kapan terakhir Anda berhubungan seks gitu kan Yang ada dia jawabnya gini sambil mikir gitu lama gitu kan Kapan ya 6 bulan yang lalu kali Bu Setahun yang lalu kali Bu saya udah tepok jidat dah kayak gitu Aduh ini sulit untuk diselamatkan Karena apa ibarat bara itu sudah padam gitu loh sahabat Itu gitu dan itu yang terjadi dan kebanyakan yang saya lihat juga bahwa karena kita tidak pernah diajarin untuk eh, apa bagaimana mencapai seks yang bagus, bagaimana kita membina relasi yang bagus di dalam perkawinan, maka yang ada adalah kita memasuki perkawinan itu seperti hutan belantara. yang kadang-kadang kita bangun mimpi-mimpi kita sendiri dan ternyata ketika masuk di dalam perkawinan kehidupan itu tidak seindah yang kehidupan perkawinan itu tidak seindah yang kita bayangkan atau kita angan-angankan dulu gitu kan bahkan pada banyak kasus tuh merasa menyesal menikah, merasa tertipu oleh pasangan gitu kan. Ya, karena saya seringkali tanya, saya sebelum kita lanjutin, saya tanya, Anda pacaran nggak sama suami? Pacaran. Berarti itu pilihan Anda bukan? Iya. Nah kenapa sekarang komplain? Bukankah itu pilihan Anda? Ya ibaratnya nih kalau bahasa kasarnya gobloknya Anda nih, kok tidak melalui proses pengenalan yang bagus terhadap pasangan itu gitu kan. Kalau Anda ta'arufnya bagus, penilaian masalah seperti bagus gitu kan, maka yang ada adalah pasti Anda tidak akan menemui bahwa merasa tertipu lah, merasa merasa e, apa dibohongi lah, menyesal lah dengan putusan-putusan itu karena ketika misalkan nih suami temperamen, pemarah, bahkan sampai mukul gitu kan saya tanya dulu pada saat menikah pada saat sebelum menikah pacaran ada nggak sifat-sifat seperti itu ada bu sebenarnya udah kelihatan terus kenapa dilanjutin ya itu saya pikir nanti akan berubah ketika udah menikah gitu no sahabat orang yang doa yang dulunya uh, seperti itu tidak akan tiba-tiba menikah menjadi lembut gitu tidak ada biasanya malah menjadi semakin temperamental dan semakin pemarah gitu jadi bibitnya tuh sudah ada bahkan dulu ya saya ingat saya kuliah dulu uh, ceritanya kan banyak yang suka gitu kan dulu banyak yang ngejar gitu ya malumlah, di psikologi gitu banyak kumbang-kumbang gitu kan nah Uh, saya mengetes laki-laki uh, itu dari cara dia nyetir gitu loh. Jadi uh, misalkan dia ini gitu ya, uh, mobil gitu ya. Dulu matrek lah ya, uh, apa namanya cari yang uh, list pertama itu adalah yang pakai mobil gitu kan. Nah ketika dia nyetir, saya perhatikan gitu. Kalau dia ngerim, uh, nyetirnya itu nggak enak gitu, gitu kan. Terus uh, habis itu sebentar-bentar huh, 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 berkeluh kesah seperti itu. Maka yang ada adalah pasti langsung saya coret gitu kan wah ini coret tidak lulus gitu karena apa sama mobil saja dia tidak punya perasaan gitu mobil tuh kan eh, apa ya mengendalikan zaman dulu saya nggak ada mobil metik gitu kan mengendalikan antara mata pendengaran kemudian eh, apa anggota gerak tangan kaki gitu kan maka yang ada adalah kalau dia bisa mengendalikan mobil dengan enak saya bisa tertidur di situ bisa serasa tidak bermobil gitu kan tapi berasa rasa berada di kamar saya sendiri maka wah itu udah lulus gitu kan lulus seleksi awal gitu kan karena bagaimana dia memperlakukan mobil nyetir itu juga akan akan sampai pada cara dia nanti memperlakukan kita gitu kan yang kedua adalah saya ngetes, ngetesnya nih pada saat ini adalah cara apa kontak dia dengan relasi dia dengan sosok mama kayak gitu karena ketika dia dekat dengan mamanya, maka yang ada adalah Orang ini tidak akan pernah bisa menyakiti kita. Karena apa? Dia melihat kita ini adalah sosok mama, sosok ibu yang dia hargai gitu kan. Nah itu ketemu tuh suami saya tuh. Bahkan saya tanya, kamu paling senang lihat saya dalam kondisi apa? Dalam kondisi apa? Pakai dasar katanya. <laughs> semol kan jadi buat dia itu saya pakai pakaian cantik bahkan pakai lingerie pun dia tidak ca buat dia tidak cantik gitu kan tapi ketika saya pakai dasar kobrot kobrot kayak gitu yang itu dia malah seneng gitu kan aneh itu sampai saya karena apa sosok mamanya itu luar biasa kuat di dalam dirinya dan itu ada di pikiran bawah sadar dia gitu sehingga yang ada adalah dia berus uh, apa mencari itu pada sosok wanita wanita itu gitu kan ya cuman ada beberapa hal yang saya tidak seteni mamanya gitu itu sahabat nah polanya itu adalah seperti ini ini individu ini individu ini namanya holistic cycle ketika masing-masing individu ini eh, apa namanya ulangi lagi di stop terus di share ulangi okay. nah kita lihat ini adalah individu adalah anda dan e, pasangan anda gitu kan. Sebagai individu ini pasti anda punya cerita trauma masa lalu luka luka batin masa lalu yang belum selesai. Nah si, si istri pun demikian. Si istri juga seperti itu gitu kan punya luka masa lalu bla bla, bla sebagainya. Ketika ini tidak dibereskan sayang ketika ini tidak dibereskan masing-masing dari anda berdua maka yang ada adalah ketika uh, pernikahan ini uh, dilakukan maka udah pasti pernikahan ini pasti berjalan dalam kondisi yang tidak menyenangkan itu kan tidak menyenangkan dalam artian ya udah bahkan mungkin udah uh, udah berhenti bertengkar saking capeknya ah, udahlah percuma bertengkar juga dia nggak pernah ini udahlah akhirnya diam diaman putus tuh dia bilang kalau masih bertengkar lu masih bagus. kenapa? Mereka masih sama-sama masih punya hope bahwa perkawinan ini bisa dilanjutkan. Tapi ketika sudah perkawinan ini mendingin sama-sama diam, sama-sama tidak mau, e, lu, lu gue gue lah terserah, lu punya rekening sendiri, gue punya ruangan sendiri sendiri gitu kan. Apapun kebutuhan kita bagi dua kayak gitu. Bahkan ada orang yang pas suami istri itu punya hidup di atas bawah. Isinya di bawah, suaminya di atas, punya dua ruang tamu, punya dua dapur, Punya dua kulkas gitu kan, atas bawah pokoknya mereka itu masing masing gitu. Kalian kan kalau perlu dibuat tangga sendiri gitu, <guluh> buat suaminya ke atas gitu ya, udah pasti itu hubungan setnya udah pasti udah zero kayak gitu kan. Ketika pernikahan ini tidak seperti ini adanya, maka yang ada adalah da, ketika membangun keluarga sudah pasti sulit untuk diharapkan buah keluarga ini harmonis. Ketika di situ udah ada anak-anak, udah pasti anak-anak juga akan menjadi anak-anak yang bermasalah. Di sinilah muncul masalah di anak, masalah di karir, pekerjaan, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah spiritual, masalah relasi. Ini yang disebut dengan potensi masalah. Ini bisa salah satu, salah dua atau salah enam-enamnya. Nah, pola seperti ini sama dengan pola seperti ini, sahabat. Yang tadi bola-bola kecil ini ini akan masalah, ada masalah-masalah masalah-masalah, sampai akhirnya menjadi bola besar yang namanya simptom atau gejala, ini kumpulan dari masalah kalau udah simptomnya besar, pasti dia akan muncul dalam bentuk sakit di tubuh fisik, nah polanya sama ketika ini bicara holistic cycle, maka yang ada adalah ini polanya sama nah kebanyakan orang datang ke tempat praktek saya, itu adalah di ini, yang di kanan ini, anaknya lah yang dibawa karirnya lah. Kenapa ya, Bu? Kok karir saya ini naik turun, naik turun gak jelas gitu kan kayak roller coaster gitu kan. Secara keuangan juga bermasalah, duit tuh kayaknya seret banget, banyak hutang, banyak tanggung jawab amanah gitu kan. Secara kesehatan sakit-sakitan, secara spiritual apalagi pergi ke gereja tapi uh, kering, pergi uh, apa se uh, sembahyang gak ada maknanya, cuman menggugurkan kewajiban kewajiban bolak-balik umroh bahkan sudah haji tapi tidak membawa ketenangan dan kedamaian di dalam diri secara relasi secara hubungan juga bermasalah sama ipar lah sama mertua lah sama orang-orang lain lah ini semua kebanyakan datang ke, ke tempat praktek saya itu hanya ngurusin yang di kanan ini jadi ngurusin di kanan nggak akan nyelesain masalah karena itu hanyalah simptom hanyalah dampak hanyalah akibat apa yang sudah kita lakukan mundur nih apalagi ketika masalah di anak mundur nih di dalam hubungan keluarga bagaimana komunikasi Anda lancar nggak kayak gitu dua itu apa tadi player apakah dua ini apakah di dalam di dalam rumah tangga ini di dalam keluarga ini bagus nggak relasi antara ibu dan anak, antara orang tua dan anak. Ingat, anak itu punya dua baterai kasih di dalam dirinya. Satu baterai kasih diisi oleh bapak, satu baterai kasih diisi oleh ibu. Ketika salah satu saja baterai kasih ini kosong, pasti dia membawa masalah di dalam diri anak ini. Apalagi dua-duanya kosong. Jadi jangan salahkan ketika anak Anda LGBT misalkan, hamil di luar nikah misalkan, bolak-balik kuliah nggak selesai-selesai, karena bisa jadi ini adalah tangki cinta mereka kosong. Nah, siapa yang bertugas mengisi tangki cinta itu seharusnya orang tua dong, tapi orang tua pun tidak bisa mengisi tangki cinta itu karena tangki cinta mereka juga kosong. Itu akhirnya apa ya? Semua adalah pengemis cinta yang saling e, e, berada di dalam satu keluarga dan saling menuntut cinta, semuanya akhirnya saling menyakiti satu sama lain. Nah, berarti kita mundur lagi nih ke, ke belakang. Oh, kehidupan perkawinan kita bagaimana? Jadi seringkali kita, saya belok dulu sahabat ketika menangani masalah anak misalkan ditemukan ternyata anak LGBT misalkan. Kenapa dia begitu? Karena dia ilfil banget lihat papanya yang mulutnya kayak kebun binatang kalau sudah marah. Sampai pernah eh, apa bawain pisau gitu ke pegawainya gitu. Nah, istrinya itu 18 tahun menikah itu sudah 17 tahun tidak mau disentuh oleh suaminya. Karena apa? Ilfil juga ngelihat suaminya kayak begitu gitu kan. Sambil ngendong bayi, dia menahan suaminya untuk tidak melampiaskan kemarahan karena udah bawa pisau, seperti itu. Nah ujungnya ke belakang, ternyata semua punya cerita. Kenapa suami seperti itu? Karena dia juga dibesarkan oleh kakak yang juga dalam usia yang dini, usia SMP, sudah diamanahin ngurus tiga adiknya. Sedangkan mama papanya sibuk apa jualan, sibuk berdagang, sibuk cari nafkah, dan sebagainya. Anak yang SMP, kakak ini yang isinya masih mau main-main di, diamanahin ngurus adik-adiknya dan kalau nggak e, beres adik-adiknya dia yang hmm. orang yang pertama dimarahin dan dipukul <tuk> itu gitu kan nah yang ada adalah e, itu yang terjadi gitu kan jadi e, ternyata itu ada cerita gitu kenapa si bapak ini menjadi tukang pukul hari ini karena ternyata ada emosi-emosi di masa lalu yang belum selesai itu yang harusnya dibereskan dulu. Sebelum dilakukan konseling pernikahan, itu jadi seringkali saya belok dulu, sahabat, ketika ngurusin anak. Oh, ternyata ditemukan gimana anaknya mau bahagia, gimana anaknya tuh bermasalah, ketika eh, apa namanya, papa mamanya seperti itu karena mereka, papa mamanya juga punya masalah. Kemarin ada yang unik ya, eh, pasien itu dia eh, nyongkelin ini gitu loh, dia melakukan kenakalan, nyongkelin eh, apa namanya pelat kendaraan mobil gitu satu sekolah tuh congkelin gitu itu sudah jalan tiga bulan kan gitu baru- baru sadar gitu loh sampai akhirnya dia dipanggilin dia bilang kok lama banget sih sadar katanya gitu ini yang saya mau katanya gitu ternyata apa dia pengen mama papanya dipanggil jadi anak kadang-kadang karena daripada diabaikan, dia memilih untuk diperhatikan walau dengan cara negatif. Karena apa? Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang positif yang bisa membuat mamahnya atau papanya mengapresiasi dia. Dan buat uh, anak diabaikan itu tidak enak, jauh lebih tidak enak. Jadi untuk menarik perhatian mama papanya, mending saya melakukan sesuatu yang negatif untuk diperhatikan. Dan itu dia ketawa. Kok lama banget sih uh, Bu Guru sadar, katanya saya ngelakuin ini udah tiga, udah lama loh. Kok oh, baru sekarang sadarnya saya nunggu gimana supaya papa mama dipanggil dan mau memperhatikan saya itu yang dikatakan si anak. Ya kalau kayak gitu gimana kita mau beresin si anak kalau akuariumnya nggak berubah itu jadi anak itu ibarat ikan di dalam akuarium di mana ikannya diperbaiki kalau akuariumnya beru tidak berubah dalam hal ini orang tua tidak, tidak berubah maka yang ada adalah eh, apa namanya yang ada adalah ikannya akan bolak-balik bolak-balik sakit percuma diperbaiki anaknya sebelum orang tuanya diperbaiki. Airnya dulu, akuariumnya dulu yang berubah gitu. Itulah makanya eh, saya terpanggil sama Pak Jarod. Udah, eh, apa namanya? Eh, kita terpanggil untuk membuat camp di bulan Oktober, itu eh, di bulan Oktober, di bulan Desember gitu. Untuk eh, apa namanya? Untuk pasangan, entah itu pasangan yang keluarga maupun suami istri kayak gitu, karena ini. Belum. Jadi uh, hanya untuk 12 pasang sahabat dan itu anaknya minimal harus di, uh, di, di, umur 17 tahun. Itu. Di umur 17 tahun karena apa? Kita akan bicara tentang seks di situ. Bagaimana orang itu, uh, seseorang itu bisa mendapatkan kepuasan seks di dalam perkawinan. Ini 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 di bulan November uh, Enso sayang. Apa? Enso biar besar nah seperti itu gitu kan ini yang bulan November ini camp yang reguler ya camp yang reguler di situ clean your body clean your mental clean your spiritual plus healing session itu all in semua tujuh setengah juta ada di bulan November itu dan itu free coaching online seumur hidup gitu jadi kita tidak lepas begitu saja sahabat selesai camp sudah lepas selesai gitu kan ini yang unik dari camp kesembuhan holistik itu kalau uh, training-training lain, Anda selesai, selesai kayak gitu kan, dan itu buat saya murah banget, uh, Anda tujuh hari all in semua, uh, makan sehat, ini jus, penyakit, enema, udah termasuk hipnoterapi, kepikiran buah sadar, obat herbalnya juga, probiotik, penginapan, air minum alkalin, detok minyak, enema kopi gitu kan, jus, jus aja dua kali, ada jus detok, ada jus penyakit, ada uh, terapi gelombang tera, meditasi, pelepasan emosi. Kita ajarkan semua itu ada di bulan November, kem uh, yang uh, sifatnya reguler. Nah, untuk yang uh, sifatnya keluarga, itu ada di bulan Desember, gitu. Itu uh, apa? Karena, karena orangnya lebih sedikit dan pembicaranya ada tiga. Itu saya, Pak Jarod, dan uh, Wisnu, Pak Wisnu Prayuda. Kenapa, Pak? Wisnu Prayuda kita hadirkan gitu karena... Uh, apa namanya kenapa Pak Wisnu kita hadirkan beliau adalah coach self love awareness karena Begitu. di situ kita mendapat uh, saya mendapati juga bahwa kami mendapati juga bahwa banyak orang yang tidak bisa mencintai orang lain kenapa karena tangki cintanya kosong gitu kan sehingga yang ada adalah hal yang pertama harus dibereskan adalah diri diri kita sendiri dulu kita harus penuh dulu mencintai diri kita menerima diri kita jadi apapun yang terjadi di luar It's not about them. Seperti Pak, Pak Jarod katakan, kalau kita lagi bahagia, efek honeymoon gitu kan? Honeymoon effect gitu kan? Itu sebenarnya, uh, apa teori ya? Ketika Anda bahagia, ketika Anda happy, apa yang menjadi masalah di luar tidak masalah, loh sahabat. Tapi sebaliknya, ketika Anda bermasalah di dalam diri Anda, maka apapun yang di luar itu akan menjadi masalah. Itu gitu. Jadi, yang diberesin itu bukan di luar, tapi yang diberesin pertama adalah diri kita sendiri dulu. Itulah kita perlu mencintai diri kita sendiri dan saya hadirkan orang-orang terbaik di sini nanti di bulan Desember itu adalah ada Pak Wisnu, ada Pak Jarot dan saya juga dengan pengalaman yang panjang untuk menangani pasien-pasien gitu kan itu hadir di eh, apa di camp yang bulan Desember dan itu hanya untuk 12 pasang jadi suami istri atau sama keluarga sama anaknya yang berusia 17 tahun ke atas lebih bagus lagi yang sama calonnya misalkan karena mereka akan menemu perkawinan gitu karena apa saya banyak menemukan juga orang tuh nggak paham dirinya hal yang sederhana aja anda tahu nggak bahwa eh, maaf ya kalau saya bicara apa adanya ya kita udah sama-sama besar penis penis itu punya tiga tipe loh ada empat tipe gitu loh. ada tipe gajah ada tipe macan ada tipe kijang ada tipe anjing ya nah tipe gajah seperti apa tipe gajah itu pendek dan gemuk gitu penis itu kemudian eh, tipe macan itu Panjang dan uh, agak besar, kemudian uh, ketik itu tipe kijang, itu kecil tapi panjang. Nah, ada tipe anjing, itu kebanyakan rata-rata tipe anjing, kayak gitu uh, panjang dan besarnya tuh normal. Nah, wanita pun begitu, sahabat wanita itu juga, vaginanya uh, itu ada empat tipe, ada tipe gajah, itu dia dangkal tapi besar. Ada tipe macan itu dia eh, agak besar, da, tapi tidak sebesar gajah, eh, tapi lebih besar daripada kijang dan dia agak dalam, tapi tidak sepanjang, eh, tidak sedalam kijang. Nah, si kijang eh, tipe tipe vagina kijang itu adalah kecil dan panjang, dalam kayak gitu dalam. Nah, tipe anjing itu adalah ya kebanyakan orang wanita seperti itu normal lah eh, seperti itu gitu. Nah, kebayang nggak kalau ibaratnya Si, uh, apa wanitanya tipikal gajah? Lobangnya tuh tipikal gajah. Nah, si prianya itu tipikal anjing. Kebayang nggak Si, uh, si anjing ketemu sama si gajah, maka yang ada adalah dua-duanya pasti gak puas. Si, eh, uh, prianya mengatakan, "Lobangmu terlalu besar." Si gajah wanita mengatakan, "Punyamu terlalu kecil." Mau sampai dibicarakan sampai mana gak? Gak bisa ketemu gitu, karena tidak memahami itu. Itu hal yang mendasar aja. Kalau kita tidak paham itu, maka kita akan saling menggugat, gitu kan, yang akhirnya menimbulkan luka lagi, penderitaan lagi di dalam perkawinan. Nah, yang kedua, nanti uh, uh, ada pelajaran tentang bagaimana sih kita menstimulasi diri kita sendiri, karena apa? Kepuasan kita itu adalah hak kita, dan harus kita upayakan sendiri juga, gitu. Jangan meminta pasangan untuk memuaskan kita. Lah, kadang-kadang ditanya, "Ibu tahu nggak, titik rangsang?" di mana, di mana titik di tubuh ibu atau vagina ibu yang paling sensitif untuk dirangsang, yang ibaratnya kalau itu disentuh sedikit saja itu langsung nyala gitu kan, begitu juga suami gitu kan si yang laki, dia juga harus tahu dia di titik mana, itu gitu. Misalkan suami saya, dia paling senang tuh kalau uh, apa dengar suara, gitu. Ada orang mungkin uh, lebih seneng uh, mencium bau bauan, ada orang yang mungkin lebih senang dengan perabaan, gitu karena. Kita harus tahu pasangan kita tipenya seperti apa dan dia sendiri pun harus tahu saya lebih terangsang di area mana gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang nanti akan kita bicarakan secara personal gitu. Makanya ada Pak Jarot nanti khusus kelas laki-laki, ada saya khusus kelas ibu-ibu gitu kan. Kita mengeksplorasi diri kita sendiri supaya apa? Kita bisa mencapai multiple orgasme bukan mimpi. Itu saya dulu pernah buat uh, apa training seperti itu bahwa Nah, multiple itu benar-benar bisa loh kita lakukan. Mungkin saya bilang, saya kalau nggak 10 kali, minimal saya tuh orgasme dalam setiap hubungan itu adalah minimal sekali itu adalah tiga kali. Yang lebih sering adalah 8 kali, 10 kali. Kenapa? Ya kalau itu tidak dibangun, ada ya kalau itu tidak dibangun, dengan komunikasi yang baik, dengan dengan uh, apa latihan-latihan yang baik, ya nggak bisa dong saya bolak-balik orgasme seperti itu gitu kan. Dan suami pun juga bisa uh, 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 apa seperti itu gitu kan. Karena kita memiliki hubungan yang sehat gitu Walaupun berantem-berantem, tapi habis itu <tuh> tapi abis itu kan lagi. Itu bahkan saya tuh punya suami yang unik yang kalau tidur tuh benar-benar memeluk sampai pagi, gitu itu yang benar-benar membuat saya e, terpenuhi gitu karena apa saya bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik jadi dia benar-benar memenuhi tangki cinta saya ketika setiap malam dia semarah apapun, sekesal apapun, kita berantem misalkan seharian gitu kan, tapi malam tuh langsung hilang karena apa? Dia ngisi tangki cinta saya sederhana, memeluk. Itu adalah masalah bahasa kasih itu harus Anda pahami juga karena banyak orang E, menderita dalam perkayunan itu karena tidak paham bahasa kasih pasangannya. Mereka seringkali e, apa memenuhi bahasa kasih itu sesuai mau dia, bukan mau pasangan. Begitu juga ke anak gitu kan. Orang dengan bahasa kasih kata-kata e, e, pujian, tapi Anda menghujani dengan materi, hadiah, yang nggak nyambung. Buat dia dilempar tuh semua. Aku nggak butuh semua materimu, ATMu itu nggak butuh. Dia hanya butuh didengarkan. Mungkin, kalau bahasa kasihnya adalah kata-kata pujian, dia butuh sentuhan fisik, gitu kan? itu kita hanya melakukan sesuatu yang kecil tapi itu sesuai dengan bahasa kasih eh, pasangan atau anak kita itu it mean much gitu sangat berarti banyak gitu kan dibanding kita memenuhi bahasa kasih itu sesuai mau kita gitu kan seperti itu ada orang yang nggak seneng dipeluk peluk tapi dia seneng ditemenin gitu kan nah kita seneng meluk meluk gitu kan jadi nggak seringkali tidak tidak nyambung di situ gitu nah itu kita semua kita bahas di situ sehingga Pulang dari situ, insya Allah, akan menjadi pasal apa terlahir kembali dan e, renew merit, gitu kan, bahwa banyak hal yang terjadi di situ, dan itu semua kita lakukan juga penelusuran kepikiran buat sadar, jangan sampai pasangan atau anak-anak kita itu menerima akibat dari kemarahan-kemarahan kita yang belum selesai di masa lalu atau kesedihan-kesedihan kita yang belum selesai buat kita proses di masa lalu. Kasihan buat mereka, nggak adil buat mereka sahabat. Anda yang punya luka, Anda yang punya masalah dengan masa lalu Anda yang mereka pun juga tidak ada di sana, tapi hari ini mereka menerima akibat dari Luka-luka Anda yang belum selesai. kemarahan Anda yang belum selesai Anda lampiaskan dengan marahin anak, dengan mukulin anak, dengan Anda dulu diabaikan, sekarang juga cuek sama anak. Itu adalah semua adalah luka-luka di masa lalu yang belum selesai. Itu yang harus Anda bereskan di dalam diri Anda masing-masing. Gitu, sahabat. Oke, okay. uh, mungkin itu sedikit uh, ini kita silahkan. Karena ini benar-benar hanya untuk 12 pasang keluarga atau 12 pasang suami istri gitu jadi uh, kita tidak bisa nambah Pak Jerot bilang bu nanti kalau membeludak gimana banyak kita bisa sewa gitu kan uh, di dekat kami itu banyak ada yang 120 tapi saya bilang saya nggak mau Pak saya bilang tuh saya mau intensif benar-benar bahwa uh, apa tiga kita hanya punya 12 kamar ya udah 12 kamar itu berarti bapak pegang 12 orang laki-laki dan saya pegang 12 orang uh, wanitanya. Ya, kita bahkan saya bilang nanti mungkin saya apa materi untuk perempuan saya bawa di kamar saya gitu untuk apa karena kita sedang mengeksplorasi tubuh kita ada loh sahabat udah 26 tahun menikah nggak pernah kenal arti orgasme saya bilang rugi amat sih gitu padahal orgasme itu ketika anda mampu orgasme tiap hari itu yang ada adalah tubuh kita tuh memudah 20%. Lihat tuh Pak Jarot usianya 60 tahun, tapi kalau diukur usia biologis tubuhnya itu 40, puluh 26 tahun. 40 tahun lebih muda. Ya beliau coach olah nafas, beliau ini gitu kan, beliau juga happy marriage seperti itu, dan anak-anaknya pun akan sukses gitu kan, makanya... apa kualitas anak kita hari ini itu pasti ditentukan oleh kualitas perkawinan kita hari ini ya saya pun ya bukannya mau mau bangga mau sombong ya artinya saya punya delapan anak pun empat anak kami udah kuliah dan empat-empatnya tuh kuliah masuk kuliah tanpa tes sahabat. Satu ada di Kuala Lumpur dia ngambil mekanik, dua ada di ITS, tiga ada di UGM, tiga ada di UGM, empat ada di ITB, semua masuk tanpa tes. Seperti itu. apakah mereka pintar? Enggak juga. Gitu, tapi eh kami karena kami eh, komunikasi bagus ini semua yang ada adalah mereka pun menemukan uh, apa ruang gitu untuk menjadi diri mereka sendiri sehingga mereka pun bisa uh, menjadi meraih mencapai potensi terbaik dari diri mereka seperti itu sahabat oke okay? mungkin silakan saya kembalikan sama Pak Jarod bisa kita mulai dengan tanya jawab oke terima kasih Bu Sinta ya bapak ibu silahkan kalau yang mau bertanya saya akan lihat dulu pertanyaan yang sudah ada di eh uh, chat ya nanti mana yang saya bisa jawab saya jawab yang peserta tambahkan ya atau mungkin saya baca-baca yang saya kira-kira bisa jawab dulu yang sehubungan dengan saya dulu juga ya suami saya tunggu tunggu bentar ya saya baca dulu di tadi ada yang masalah diabetes mm -mm. Ya, suami sakit diabetes udah nggak bisa lagi berhubungan seks, padahal saya masih mood dari ibunya. Ya, ya, memang perlu diketahui bahwa orang itu kalau diabetes, ya, atau mungkin juga ada penyakit lain, ya, seperti si kanker, penyakit berat, ginjal, udah cuci darah, ya, pasti fungsi seksnya akan bermasalah ya. Maka dulu waktu tahun 2009 gula saya kan 400, 500, 600, 500. Waduh. Ya saya ditakut-takutin sama dokter gitu ya. Wah, nanti kamu impoten bisa buta kalau luka, nggak sembuh kaki dipotong. Ya, saya ditakut-takutin dan takut beneran. Nah, tapi takut itu udah bagusnya ya dengan takut itu saya komitmen terus belajar sama dokter Tan Syudjen dokter Elizabeth Subrata Pak Bawaruntu, beliau-beliau yang belakangan ini juga ngisi di uh, PHS ya, belajar pola hidup sehat sehingga bisa lepas obat gulanya terkendali, ya dulu saya bilang sembuh, tapi mungkin saya tak, tak, tak revisi sedikit gitu ya, bukan sembuh tapi terkendali karena terkendali itu maksudnya kalau saya makan yang ngawur lagi gitu ya, gulanya ya naik lagi nah jadi yang pertama tentu dari sisi yang diabetes ya harus ada usaha ya karena kan selalu ada jalan ya nggak ada kok sakit yang nggak bisa sembuh atau nggak bisa dikendalikan tapi ya harus memang ada usaha diet low karbo, olah nafas, olahraga, semua yang kita ajarkan di pola hidup sehat, olah hati, olah pikir sampai gulanya terkendali lalu bisa ada mengalami kesembuhan dari fungsi seksual ya ereksinya pulih lagi, hormonnya pulih lagi kan ketika ada masalah itu nanti di, kalau di tes QRMA ketahuan tuh ya hormon gonadotropinnya turun hormon testosteronnya turun tapi semuanya itu bisa membaik memang butuh waktu jadi yang pihak suami ya harus ada usaha yang kedua ya pihak istri ya pihak istri kalau punya suami atau bahkan atau sama saja mau suami atau istri kalau punya pasangan punya pasangan mengalami kelemahan biologis Akibat sakit, lumpuh, stroke, diabetes, kanker, sehingga nggak bisa berhubungan. Nah, nanti maka perlu sebenarnya seks itu salah satu sumber kebahagiaan, salah satu, bukan satu-satunya. Maka perlu menggali kebahagiaan dari yang lain. Kebahagiaan hidup hidup berarti hidup bernilai, hidup bermakna, nolong orang, melayani, ngurus orang, jompo, bangun sekolah di pedalaman, uh, 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 hidup yang berprestasi. Ketika hidup ini dipenuhi dengan kebahagiaan, maka kalau tidak ada satu saja itu bisa oke. Okay. Tapi kalau hidupnya nggak dipenuhi kebahagiaan, apalagi itu menjadi utama, ya menderita lah, ya pasti akan menderita. Lalu gimana pasangan sudah sakit mau dicampakkan, ya kan susah ya. Jadi memang kadang-kadang ada masalah yang kita harus berkorban, tapi itu bisa, ya orang seribat juga bisa, nggak menikah juga bisa, tanpa harus... Uh, selingkuh ataupun bercina. Jadi tapi itu tidak mudah ya. Ketika ada masalah yang seperti ini ya menjadi panjang lebar usahanya. Tapi mestinya dari dua sisi ya. Mungkin dari saya itu nanti biar Bu Sinta ini cara tanya jawabnya masing-masing uh, pilih pertanyaan yang mau dijawab aja. Tampil <laughs> Bu Sinta dijawab pertanyaan. Saya tak bisa baca mana yang mau tak jawab ya sampai jam 9 agak longgar nih masih ada waktu 40 menit. Silakan Bu Sinta pilih pertanyaan yang mana Bu? Ya otomatis kalau eh, apa namanya kalau suami apa pasangan sakit ya beresin dulu sakitnya. Kayak gitu dan walaupun sakit gitu kan masih punya tangan tuh, masih punya mulut tuh gitu kan masih bisa dipakai kok kayak gitu kan atau sekedar berpelukan saja kadang-kadang yang diperlukan oleh pasangan tuh bukan bukan hanya interkus ya bertemunya alat kelamin itu gitu tapi keintiman intimasi itu juga dibutuhkan gitu loh yang dibutuhkan apa bisa berpelukan terus gitu kan dan saya selalu berpikir dan saya selalu memotivasi sahabat-sahabat semua ya kalau jangan izinkan orang lain itu menempelkan Stigma-stigma atau stempel tertentu pada diri Anda bahwa Anda nggak bisa sembuh itu tuh saya nggak setuju sekali gitu. Jadi, walaupun itu mohon maaf ya, walaupun itu yang mengatakan seorang dokter apa sebagainya, saya bilang jangan izinkan karena apa? Percayai diri Anda selama Anda masih hidup, Anda masih bernafas, maka yang ada adalah nafas Tuhan masih hadir di dalam diri Anda, maka kesembuhan bisa terjadi, dan itu saya dapati betul-betul di kesembuhan holistik miracle itu yang kata orang nggak mungkin itu terjadi dan saya pikir bukan miracle ya intinya adalah dalam dalam mindset holistik ketika anda mampu merubah ketika anda menerima pesan cinta ibarat pesan cinta itu ada dibawa oleh tukang pos gitu kan maka anda menerima pesan cinta itu kemudian anda membacanya memahaminya kemudian menerima pesan cinta itu dan kemudian menjalankan perubahan maka di titik itu kesembuhan akan terjadi dengan mudahnya sahabat orang yang dikatakan kanker otak sekalipun sahabat hadir di uh, camp kesembuhan olisik, sekarang udah kerja lagi sahabat yang kata dokter cuma tiga bulan enam bulan ada yang kemarin uh, apa kanker di sininya sampai nggak bisa di, di apa ditutup gitu kan saking ininya besar gitu kan mengecil bisa sempat menutup lagi ada yang udah pakai tabung oksigen 24 jam sekarang udah lepas oh, tabung loh ada yang benar-benar hanya terbaring lemah udah tujuh tahun nggak bisa ngapa-ngapain bisa berdiri lagi jadi saya bilang, jangan percayai. Tapi percaya, jangan percaya kata dokter, jangan percaya diri Anda, jangan percaya saya. Tapi percayai tubuh Anda sendiri, percayai bahwa Tuhan roh kudus hadir di dalam diri Anda dan dia adalah kekuatan terbesar. Itu yang kami bangun di camp, sahabat. Jadi tugas kita adalah memberi ruang. Kalau memang butuh ini, ya kita kasih suplemen, kita kasih tubuhnya kotor, detok dulu. Kita kasih obat herbal untuk menguatkan, makanan-makanan sehat, udara yang bersih alam yang luar biasa. Itu kita punya uh, apa? sungai, kita punya air terjun itu memancarkan ion negatif yang luar biasa. Anda uh, Anda di, di di dalam alam yang lima, yang memancarkan 500.000 sampai 600.000 ion negatif per detik, itu Anda akan tubuh Anda akan mampu melakukan self healing dengan sempurna sahabat. Dan itu tersedia di di rumah samasta -sama. itu yang kadang-kadang saya amazing bahwa Rumah samasa itu seperti sudah didesain oleh Tuhan memang dihadirkan untuk kita semua. Makanya saya katakan itu rumah samasa adalah rumah semesta, rumah kita semua. Itu hadiah dari semesta untuk kita semua. Karena ion negatif itu hadir ada di air yang mengalir dan kita punya itu berlimpah, udara yang bagus di ketinggian, hamparan rumput, hamparan pegunungan. Aduh keren banget. Jadi anda nggak ngapa-ngapain di sana itu udah 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 sehat aja gitu. Karena apa? Tubuh itu punya kemampuan self healing sahabat. Itu yang kita bangun di sana. Jadi apapun jangan uh, jangan pesimis. Seberat apapun penyakit anda, seberat apapun kondisi anda yang seakan-akan anda tuh kayak mau mati besok gitu kan, jangan percayai. Percayai bahwa ada selama anda masih hidup ada Roh Kudus di dalam diri anda, ada Roh Tuhan di dalam diri anda, ada Sang Yang Widi di dalam diri anda. Dan saya bilang, kanker sekalipun dia bisa tumbuh, dia bisa berkembang biak. Berarti dia hidup. Siapa di balik kehidupan itu? Ya kan? Yang hadir adalah Allah Allah juga gitu loh. Maka jangan fokus sama penyakitnya, tapi fokus anda untuk meningkatkan kesadaran anda pada Tuhan. Begitu juga anda dengan pasangan. Ketika anda merasa bahwa saya udah capek bu, pasangan nggak bisa diajak dia omong, udah sulit, udah ini. Kalau anda berpikir sulit itu akan sulit. Sekarang justru terus apa yang harus saya lakukan bu? Diamlah. Karena apa? Yang bikin ribut itu adalah pikiran Anda, kepala Anda. Tadi Pak Jarot sempat nyinggung David Hawkins, itu ada di buku saya di halaman 231. Itu tabel energi. Kalau Anda hadir dengan energi keinginan, hadir dengan energi marah, frustasi, sedih, maka Anda tidak kemana-mana, sahabat. Naik, 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 naik. Pakai saluran Tuhan. Anda naik ke kondisi netral, penerimaan, cinta, sukacita, kedamaian, sampai di atasnya tuh enlightenment. Apakah enlightenment tuh pencerahan hanya di, hanya didapat oleh orang-orang suci yang udah seakan-akan tidak pernah berbuat dosa? No, sahabat. Pasrah itu adalah kekuatan enlightenment yang paling atas. Tapi pasrahnya bagaimana, Bu? Bukan pasrah setelah Anda bolak-balik, bolak-balik, muter-muter, muter-muter, Terus kemudian mengatakan, aduh saya udah pasrah bu, udah capek, suami saya udah saya keliling, udah dari satu pendeta ke pendeta lain, dari satu ustadz ke ustadz lain, dari satu training ke training lain, gak berubah bu, udahlah saya pasrah. Itu mah bukan pasrah, tapi putus asa. Pasrah itu di depan sahabat. Anda menyerahkan segala urusan Anda pada Allah, biarkan Allah yang membimbing tangan Anda, Anda mau kemana dan harus bagaimana. Jadi apapun kalau sudah semua cara yang kita lakukan maka diamlah, bukan diam pasif tapi diamlah, heninglah, dengarkan suara Tuhan dalam diri Anda. Bahkan ada Tuhan yang sama loh dalam diri dalam diri suami Anda, dalam diri anak Anda. Bicaralah dengan dia dalam saluran Tuhan itu. Itu jauh lebih powerful daripada daripada pakai mulut ini sahabat. Itu. Oke. Okay? Mungkin Pak, ini Janiarto Ali udah dari tadi angkat tangan, Pak. Kasihan pegel tangannya. Oke, saya jawab yang bertanya dulu. Itu banyak pertanyaan untuk Bu Sinta. Jadi selama saya menjawab, Ibu Sinta bisa membaca pertanyaan-pertanyaan yang ada karena banyak sekali pertanyaan yang ditujukan ke Bu Sinta. Nih, jadi sekarang saya akan jawab pertanyaan yang untuk ke saya ya. Jadi yang pertama, uh, walaupun di private chat tapi saya akan 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 jawab ya e, pertanyaan untuk minta e, apa pertanyaan mengenai apakah darah tinggi tekanan darah itu bisa sembuh coba Bapak Ibu simak DWA grup ya baru dua minggu lalu kita setiap pagi itu olah nafas darah tinggi selama empat hari selama empat hari itu saya ajarkan empat metode dan ada rekamannya dan semua rekamannya sudah di post di WA grup. Jadi tolong dibaca di WA grup ya. Ada darah tinggi satu, darah tinggi dua, darah tinggi tiga, dan darah tinggi empat. Jadi membahas darah tinggi dan susah tidur sekaligus. Dan khususnya darah tinggi itu di rekaman itu kan bisa dilihat ya. Di mana waktu zoom itu semuanya tak suruh ukur tekanan darah karena memang diberikan tema mengatasi tekanan darah tinggi, maka ternyata yang hadir sum kebanyakan memang yang darah tinggi. Lalu sebelum olah nafas dites pada ya, lalu habis itu olah nafas, lalu dilaporkan di chat ya. Maka boleh dikatakan 100% mereka melaporkan dari 170 jadi 130, dari 130 jadi 110, dari 130 jadi 105 itu berapa hampir 80-an orang semuanya melaporkan turun dan itu ada rekamannya empat kali jadi kalau Bapak Ibu di sana yang tekanan darah tinggi, sebenarnya nggak perlu lebih satu bulan lepas obat. ya. Targetkan bulan depan udah nggak minum lagi. Kenapa? Sangat-sangat-sangat bisa. Ya, tolak asal mau saja. Ya, mau itu termasuk ya belajar olah nafas. Toh gratis dari saya ya belajar olah nafas. Ada di WA grup. Kalau kelewatan nggak disimak, panjat ke atas itu belum lama. Kalau mengenai darah tinggi atau ya masuk YouTube aja ketik darah tinggi jarot ya itu yang terbaru empat sesi dibanding ditambah dengan yang sebelumnya itu ada enam tujuh sesi jadi darah tinggi itu termasuk yang sangat 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 gampang termasuk juga insomnia ya nah kalau bicara kanker diabetes itu susah ya itu butuh perjuangan yang panjang karena jurnalnya aja seperti yang Mas Gunggung sering sampaikan untuk diabetes itu dengan olah nafas lima lima sehari satu kali selama satu jam butuh waktu satu tahun untuk menurunkan HBA1C 2%. Jadi kalau sehari 2 dua kali 2 jam, ya bisa lebih cepat tapi bukan berarti terus dari turun 2% jadi 4%, enggak begitu, enggak eksponensial, enggak 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 angka urut. Jadi sehari 1 jam 2 jam, olah napas 55 selama setahun, maka HBA1C turun 2%. Memang 2% itu bisa bagus kalau dari 7 ke 5, berarti sembuh. 9 ke 7 lumayan gitu ya. Tapi kalau untuk darah tinggi, Anda cukup 15 menit olah nafas langsung diukur lagi tekanan darahnya pasti turun. Itu cepat sekali ya. Jadi yang yang uh, ada darah tinggi yang uh, silakan disimak di WA grup. Kecuali Anda memang belum ikut WA grup pola hidup sehat ya. Wah, saya ikut WA grupnya yang uh, kelas holistik. Nah, Anda boleh double masuk di WA grup Pola hidup sehat, ya itu yang saya jawab. Oke, silakan Bu Sinta boleh menjawab pertanyaan yang lain yang banyak ditujukan ke Bu Sinta Saya uh, hargai yang angkat tangan langsung. Siapa yang tadi angkat tangan langsung? Silakan on kamera dan uh, ini, gitu. Uh, uh, saya dulu. Audionya. Itu audionya saya matikan, nggak bisa jawab. Oh gitu. Jawab yang tertulis dulu aja. Oke. Okay. Jawab yang tertulis karena yang 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 saya yang yang angkat tangan nggak bisa buka. Nggak bisa buka uh, suara. Jadi Ayuh. silakan yang mau bertanya tulis pertanyaan, ini sulit. kan bukan Apa namanya katanya. ya. Saya nggak kesulitan nyari ke atas nih. Uh, saya yang bacain aja pertanyaan-pertanyaan uh, yang perlu dijawab. Bagaimana caranya? Oh, oke okay, ini ya, saya. Heeh, uh -uh, coba. Bagaimana caranya menghadapi orang dewasa kecanduan game gitu? Ya tetap harus kita cari ke akar masalah bu uh, n itu sama seperti anak. Kenapa? Cuman uh, tadi banyak sekali ya kasus anak seperti ini kecanduan game gitu. Mungkin nanti Pak uh, Pak Jarod kayaknya pernah punya ininya ya uh, uh, apa zoomnya ya soal itu ya anak yang kecanduan game ya. Nah itu bisa bisa belajar dari Pak Jarot itu karena memang anak sekarang Ya mau diapain gitu loh, mau mau diapain kalau dulu kan zaman kita masih ada main layangan, masih juga ma seneng main kelereng dulu tuh masih ada main kasti, main apa tuh ada gitu kan, gitu. Nah sekarang anak sekarang mau ngapain? Kalau kita tidak memberikan dia ruang untuk menekuni hobinya, itu karena kita sendiri sebagai orang tua juga mencontohkan hal yang sama dan kita sibuk sendiri sama HP kita sehingga tidak ada waktu untuk anak-anak kita kayak gitu. Oke. Okay. Banyak banget ya ini. Okay. Mungkin bisa dipilih yang hubungannya ke tema ya pernikahan kali ya. Heeh. Uh -uh. ya. Coba jadi ini, suami saya mengidap NPD cover, terus rumah tangga diposting sudah 10 tahun. Untungnya belum punya anak, sebenarnya itu bisa sembuh nggak? itulah, eh, seringkali kita tuh, apa ya, mendiagnosa-mendiagnosa diri kita sendiri, gitu, saya selalu yakin bahwa, apapun adanya ketika sudah diketemukan akar masalahnya itu terjadi kok apa namanya, bisa diperbaiki kok bayangin, ada, ada, ada seorang eh, apa dokter gitu ya, dokter spesialis itu, dia selingkuh tiga kali, orang perempuan loh datang eh, dalam keadaan pakai jilbab eh, gamis gitu kan, itu ke, kelihatannya soalnya banget, itu E, apa datang ke tempat praktek saya dan selingkuh tiga kali dan semua berakhir hubungan seks dan tidak sekali hubungan seksnya itu sampai suami e, perkawinan di ujung tanduk karena suaminya tertular penyakit kelamin dari dia gitu kan ternyata apa itu akarnya di masa kecil itu adalah dia pernah e, dia nangis tidak di tidak ada yang mendiamkan tidak bisa didiamkan sama bapaknya bapaknya marah Ditaruhlah di bak cuci kotor nah terus kemudian ditinggalin tuh sama bapaknya. Kelihatannya sederhana tapi menimbulkan residu yang sangat besar di dia sampai usia besar itu, sampai dia usia dewasa seperti itu ada dua residu besar. Dia takut dengan kesendirian, nggak nyaman dengan kesendirian dan dua dia eh, apa di bak cuci kotor tuh membuat dia merasa diri tidak berharga gitu loh. Dan itu ternyata benar gitu. Saya selalu dari kecil itu selalu merasa diri tidak tidak cantik, tidak percaya diri, Bu. Padahal dia pintar dan cantik. Dan kenapa dia bisa menikah? Dia saya kalau selalu dideketin sama laki-laki lawan jenis itu saya selalu merasa bahwa dia tidak layak untuk saya gitu. Kenapa? Di bak cuci kotor itu yang terjadi gitu kan. Dan kenapa saya bisa menikah sama suami? Karena dia teman saya dari SMP. Jadi saya merasa secure sama dia. Itu aja gitu dan itu terpicu kejadian itu ketika dia pisah sama suami dia sendirian suaminya di kota X jadi sekolah di kota Y gitu kan dia dia sendirian sehingga dia mencari orang yang bisa menemani dia dan orang-orang itu semua tidak berharga tanda petik dibandingkan dia yang dokter spesialis itu terjadi sahabat jadi mau MPD kah mau sisofren kah mau depresi kah mau apapun gitu kan saya seorang psikolog saya Pak sahabat semua saya seorang psikolog saya juga di, uh, dibekali dengan ilmu untuk mendiagnosa oh ciri-ciri ini kita ada yang namanya uh, apa PDGJ itu adalah pegangan kita gitu kan pedoman penata penata laksanaan gangguan jiwa gitu kan yang ada adalah ciri-ciri ini ah oh, depresi ini 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 histeria ini ini halusinasi ini, ini, saya saya berhenti saya hanya bicara gejalanya saja tapi saya nggak mau mendiagnosa karena apa saya sebagai profesional saya juga berfigur otoritas apapun yang saya katakan kepada orang itu itu akan diterima ke dalam dirinya dan itu menjadi kebenaran di pikiran bawah sadarnya. Oh kamu si sopren, oh kamu ini, oh kamu itu. Sehingga seakan-akan itu tidak bisa disembuhkan gitu loh. Saya yakin bahwa ketika kita bisa menemukan akar masalah dari setiap permasalahan itu dan kita cabut di akar masalah itu selesai kok sahabat. Itu. NPD ini kan baru-baru aja ada gitu kan apa akibat mesos ini gitu kan. Sebenarnya itu adalah ya sekarang saya bilang narcissistic personality disorder. Siapa sih yang enggak narcissistic di dunia ini? Coba Anda bayangkan, contoh kecil aja, ketika Anda foto bareng-bareng, terus di-share di grup, siapa yang Anda cari pertama kali? Bukan orang lain. Pak Jarot, kalau lihat ini bareng, mana lihat istrinya? Yang pertama adalah pasti lihat muka saya di mana, yang mana ya? Kayak gitu kan, pasti yang kita lihat adalah itu adalah ciri Anda narcisik juga dong. Seperti itu. Terus bipolar. Sedih, eh, apa, eh, sedih dan apa namanya tertawa itu adalah dalam dua kutub yang berbeda yang ekstrim banget gitu kan sekarang apakah kita nggak punya bipolar itu? Kita bisa ketawa, kita bisa tiba-tiba uh, sedih gitu kan? Kita juga punya sahabat bipolar, halusinasi. Emang anda nggak uh, suka menghayal misalkan? Saya kalau dulu ada tes namanya MBI itu 514 ya uh, itemnya saya bilang itu orang sehat pun jadi gendeng tuh uh, suruh jawab 512 pertanyaan gitu kan nah itu yang saya bilang saya dibilang uh, halusinasi lah dibilang Uh, apa uh, paranoid lah ibarat karena apa saya orangnya suka menghayal gitu, suka memikirkan hal yang tidak ada gitu kan ya, ya itu di dalam di dalam uh, kriteria itu menjadi halusinasi gitu kan saya bilang jadi stop untuk mendiagnosa diri anda sendiri anda fokus pada gejalanya dan bereskan cari di akar masalah untuk membereskannya itu gimana cara ngeberesinnya, ya mau nggak mau harus masuk ke pikiran bawah sadar gimana bu caranya dengan meditasi dan hipnoterapi gitu. Meditasi bisa dilakukan sendiri. Tadi ada pesa, ada ada pasien hipno ceritanya unik banget. Dia datang dia bilang saya udah sembuh mbak. Tadi malam saya ikut zoomnya mbak Sinta kan kita ada kelas coaching online ya. Materi ego personality. Saya bisa menemukan uh, diri saya yang kecil gitu kan yang dulu menderita dan sebagainya. Tuh saya ajak dia main-main agak main-main, saja loncat-loncat, saja happy gitu. Udah, ayo kita happy lagi nggak ada yang perlu ditakutin, nggak ada. Jadi dulunya ceritanya waktu kecil itu susah hidupnya gitu kan. Nah yang ada adalah dia mengajak uh, epedia dia anak kecil yang dulu susah itu happy sekarang. Udah kita udah punya segalanya kok sekarang udah waktunya kita untuk happy happy. Udah saya loncat-loncat bareng ini main ini bareng. Saya seharian ini happy banget mbak. Jadi saya kesini rasanya saya nggak mbak Sinta nggak perlu hipno saya. Saya udah happy kok udah sembuh, saya udah sehat dengan sebenarnya di malam itu adalah materi-materi di kelas coaching online yang juga pada saat camp juga kita berikan gitu loh. Jadi segala masalah itu ada dalam diri Anda, obatnya itu dalam diri Anda sendiri. Asal Anda tahu caranya, Anda tidak perlu minum obat yang diminum itu gitu loh sahabat. Gitu. Oke, kemudian isi saya menderita kanker payudara. Isi orangnya kalau dibilangin nasihati selalu ngeyel gitu kan. Kanker itu apa? Pesan cintanya adalah ada kemarahan, dendam, luka cita, sakit hati, terluka, merasa dia tidak berdaya. Kenapa di depa udara itu terkait dengan orang terdekat? Di kiri dan kanan itu juga berbeda. Kalau di kiri itu adalah apa namanya sebentar? Kalau di kiri itu adalah apa itu? yang tadi yang mana? payudara. Uh, kalau di kiri itu terkait dengan uh, sosok perempuan. Kalau kanan itu terkait dengan sosok laki-laki. Jadi di situ kita dalam hal ini pada pendalaman masalah bahkan sangat unik misalkan dan itu tidak pernah tertukar sahabat pesan cinta itu itu saya sudah dalami lebih dari ribuan orang gitu kan dari sejak saya tahun 2015 saya praktek sebagai konsultan holistik gitu kan saya di situ saya mendapati banyak makanya hadir buku pesan cinta Tuhan melalui sakitmu itu adalah pengalaman dari pasien tidak ada daftar pusaka karena apa tidak ada saya tidak nyontek kemanapun, tidak menambah apapun, karena itu saya benar-benar menuliskan pure pengalaman saya dengan pasien. Yang ada adalah itu tidak pernah tertukar. Contoh aja misalkan, kasus selingkuh gitu ya. Kasus selingkuh, kalau kita pikirkan e, itu ada disebabkan oleh pasangan gitu kan. Harusnya di sebelah kanan kan. Tapi kenapa ini di sebelah kiri? Ternyata kemarahan dia bukan pada suami. Karena saking cintanya pada suami, dia tidak pernah berpikir bahwa suaminya ini jahat gitu, yang dia pikirkan adalah yang jahat itu adalah selingkuhan suaminya. Jadi marahnya dia bukan ke suami, tapi ke eh, apa namanya ke eh, pasangan selingkuh itu yang dia bilang guna, guna lah apalah dan sebagainya. Dan yang kedua adalah dia blame herself, dia mem, dia menyalahkan dirinya dia sendiri. Jadi kenapa dia payudara di kiri padahal kasusnya adalah kasus selingkuh eh, pasangan selingkuh gitu kan? Itu emosinya ternyata pada dirinya sendiri dan pada e, perempuan selingkuhan suaminya. Itu tidak pernah tertukar, sahabat. Ini emosi A, ini sakit A, ini emosi B, ini sakit B, ini emosi C, ini sakit C. dari makanya kita menyembuhkan penyakit kita berangkat dari emosi-emosi yang kita miliki hari ini. Itu. Jadi Pak Doniva kalau kenapa insi Anda menderita kanker payudara? Ini e, kemudian kalau dibilangin resepsi selalu ngeyel gitu karena Anda Mas mungkin masih bicaranya juga emosinya, vibrasinya itu adalah level emosi Anda juga masih di level energi yang rendah. Di mana di situ ada marah, kesel, keinginan. Mungkin nggak marah, nggak kesel, tapi ingin gitu kan. Ya nggak akan masuk. Tapi kalau emosi Anda itu adalah emosi cinta, penerimaan, sukacita, naik ke atas. Bahkan tanpa perlu kita bicara, pasangan pun akan berubah. Jadi apapun adalah bukan fokusnya keluar sayang, tapi fokus itu selalu ke dalam. Apapun yang terjadi itu bukan tentang mereka, tapi ini adalah tentang kita dengan diri kita sendiri. Saya pun menyadari, saya pernah banting HP suami saya. Kenapa? Karena saya merasa diabaikan gitu kan. Saya dia lagi, saya lagi ngomong, dia masih sibuk sama HP-nya. Saya ambil, saya banting tuh. Ibaratnya gitu saat itu. Tapi kemudian saya tersadar, kenapa saya banting HP? Kenapa saya marah? Akarnya dulu adalah saya selalu diabaikan oleh Mama papa saya jadi masih ada kemarahan itu dan terpicu ketika suami seperti itu. Dan kenapa suami seperti itu? Sebenarnya dia dihadirkan oleh semesta juga untuk memproses diri kita bahwa hello, kita hari ini masih belum bersih loh jiwanya sehingga belum bisa pulang sempurna kepada Tuhan. Dan hari ini Anda dikasih sakit dan penyakit itu adalah bukan apa-apa. Itu adalah pesan cinta atau jalan Tuhan untuk memurnikan jiwa Anda sehingga nanti pada saatnya Anda pulang it's done semua udah selesai udah beres udah bersih sehingga Anda bisa uh, apa I want to go home with perfect smile pulang dalam keadaan tersenyum. Itu yang kita bangun di camp sahabat. Bagaimana sembuh atau tidak sembuh itu adalah urusan kedua, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menghadapi kematian kita dengan indah dan tersenyum. Karena apa? Kita semua akan pulang sahabat, tidak peduli Anda sakit sehat kami sehat Ibu ya semua apa mentor di sini itu terbukti sehat semua gitu kan dan sehatnya di atas rata-rata gitu kan. Tapi yang ada adalah tidak masalah itu gitu. Saya bicara kematian bukan bentang mentang saya sehat terus anak akan akan saya hidup lebih lama belum tentu sahabat. Kakak saya meninggal di usia 46 tahun dan dia tidak pernah sakit. Itu sahabat. Jadi kita tetap harus menyiapkan jalan kita pulang. Gitu. Apa yang dilakukan Bapak Ibu jika salah satu ingin memperbaiki tapi pasangan terang-terangan lebih memilih selingkuh gitu kan ya. Itu tadi kita dalemin tidak hanya dari satu sisi. Saya selalu ketika itu kasus pasangan saya selalu punya harus minta tiga sesi minimal. Sesi sama suami, sesi sama istri dan sesi pasangan nanti dan itu lebih indah lagi kalau sampai pendalaman masalah penelusuran kepikiran bawah sadar dengan sesi hipnoterapi. Karena apa? Selalu ada dua sisi versi yang berbeda dalam setiap dalam setiap pertengkaran, dalam setiap konflik itu pasti selalu ada dua sisi yang berbeda. Isinya mengatakan apa, dipersepsi apa sama suami. Nah, itu yang kita jembatani. Dan memang yang ada adalah semua kebanyakan itu ada cerita di masa lalu yang membuat itu terjadi hari ini dan pasangan dihadirkan oleh semesta di hadapan kita itu adalah memproses kita. Pasangan selingkuh itu kenapa sih? secara spiritual adalah sedang melepaskan kemelekatan Anda terhadap yang namanya suami atau istri ini. Anda diminta untuk kembali ke dalam diri dan hanya menemukan Tuhan yang boleh hadir satu-satunya di dalam diri Anda. Pasangan itu hanyalah pelengkap kebahagiaan Anda, bukan sumber dari kebahagiaan. Itu yang uh, uh, harus kita camkan di dalam diri sahabat. Oke. Okay? Sakit gagal ginjal, cuci darah, ambil ke... oh, yang mana sih harus jawab? Oke, kalau enggak saya jawab dulu. Nanti ibu bisa dulu yeah. yang lain. Oke, okay. jawab yang pertanyaan, uh, gimana trik-trik cara untuk orgasme? Ya, tadi bapak yang angkat tangan, terus udah nulis sekarang, ya, Pak Budi. Oke, okay. saya akan jawab singkat sambil share, karena sebenarnya jawabannya panjang banget, ya. Tapi saya sambil tunjukkan, ya, bapak ibu bisa menulis di YouTube ketik aja orgasme ya maka muncul ada banyak seksi se banyak sesi karena untuk bisa orgasme itu ya jawabannya panjang gitu ya maka masuk ke YouTube ketik orgasme Jarot Wijenarko di sini muncul beberapa pelajaran mengenai ritme seksual jadi pertama dipahami dulu ritmenya ya ritme di sini apa itu Bapak itu ritmenya Ejakolosi berapa menit. Lalu swaib, wanita biasanya itu minimal itu 9 sampai 15 menit. Itu pun kalau dipersiapkan. Nah, maka itu diajarkan bagaimana cara mempersiapkan psikologis istri. Karena wanita itu makhluk psikologis, makhluk perasaan. Dia butuh jatuh cinta untuk terangsang. Laki-laki itu masuk makhluk pikiran, dia nggak usah jatuh cinta, habis ada masalah di kantor, ada masalah di jalan, masalah keuangan, dia bisa terangsang, dia bisa seks, dia bisa keluarkan spermanya. Makanya memahami ritme seksual, ritme istri, ritme suami. Mempelajari ritme ini pun ada satu, dua sesi. Lalu pelajari lagi mengenai ritme seksual ketika usia-usia wanita mulai masuk menopause itu berbeda lagi ceritanya. Demikian juga dengan laki-laki ketika masuk di usia 60-an, 50-60, maka ada mengenai ritme seksual ya di masa puber kedua. Perlu juga untuk membuat orgasme ini mengatasi penolakan. Apa itu penolakan? Ya, hal-hal yang membuat istri ogah-ogahan, suami ogah-ogahan. Kalau enggak ogah-ogahan mana bisa orgasme? Jadi wanita tidak bisa orgasme kalau hatinya tidak ada cinta. Ya, lihat muka suaminya dan anak gitu ya. Jadi dia, dia merasa diperkosa, gimana bisa orang diperkosa orgasme gitu kan. Maka itu perlu namanya langkah-langkah psikologis mengatasi masalah-masalah penolakan, ya. Terus ke bawah lagi. Mana bisa orgasme kalau kita merasa bosan? Maka ada ada sesi mengenai mengatasi kejenuhan dan kebosanan dalam hal seksual, ya seks tuh ya kalau belum menikah dibayangkan bergairah sekali gitu ya, tapi begitu menikah kan kenyataannya banyak yang bosen, itulah kenapa selingkuh. Kalau nggak kalau kalau nggak bosen ya nggak akan selingkuh. Kenapa selingkuh? Karena bosen sama yang di rumah, ya entah gayanya itu itu aja atau nggak enak tadi, ya. Nah, ada lagi mengenai membangun Uh, seks yang sehat, ini kalau ketik, tadi ngetiknya orgasme jarot ya, maka muncul banyak, uh, baik itu sesi ataupun Q&A, tanya-jawab. Jadi memang orgasme itu bukan masalah malah membalik uh, telapak tangan. Makanya saya bilang tadi, malam ini kayak pendahuluan. Nanti camp itu 5, atau 6, atau 7 hari itu kalau satu hari empat sesi hitung aja sendiri gitu ya tapi nanti kami itu tidak hanya sesi terus sih tapi minimal kalau sehari itu tiga sesi aja itu berarti ada butuh 18 sesi nah di WA grup pola hidup sehat nanti saya akan post ulang secara berseri tapi biar teratur mungkin saya misalnya ngepostnya itu setiap Sabtu atau Minggu ya kita pernah ada bikin seminar mengenai uh, memperbaiki atau kesembuhan seksual baik sesi dengan Mas Kunggung ataupun sesi dengan Bu Herianti dan Ibu uh, Krishna Dewi. seingat saya ada sampai 16-17 sesi nah nanti saya akan post ya melanjutkan yang rekaman hari ini ya nanti saya akan post lagi lalu rutin kalau sekarang ini saya post besok Jumat nah maka setiap Jumat seminggu sekali saya akan post serial pernikahan ya karena pernikahan itu orgasme salah satunya tapi saling terkait ketika udah mulai bosan ya mulai ada penolakan nah, ini ada lagi modul 16 A8 karena kita memang ada sampai tadi 16 sesi untuk mencapai orgasme berdua nah yang bisa ikut camp nanti kalau udah lihat di YouTube-nya nggak perlu camp beda yang 16 sesi ini hanya dari saya aja. Nanti waktu camp saya paling cuma 4 sesi, ya dua gabungan suami istri, lalu dua suami saja. Nah pas suami saja dengan saya, maka yang wanita dengan Ibu Sinta. Maka saya hanya 4 sesi. Jadi camp nanti akan jauh lebih lengkap karena ada Bu Sinta dan Pak Wisnu. Sedangkan di saya yang 17 sesi, akan berikan di WA Group pola hidup sehat ya bagi yang belum ikut WA grup pola hidup sehat nanti akan ada silakan gabung ya Japri saya aja di kolom chat sudah tak tulis memberi WA saya nanti akan ada pelajaran-pelajaran yang merupakan dulu tuh kelas berbayar jadi dulu kita bikin kelas untuk kesehatan seksual ya uh, Pak Sutri itu 2 juta lalu direkam lalu saya bilang sekarang kita gratiskan aja ya tapi nanti kita akan ada uh, camp ya yang pelajarannya berbeda lagi jadi dulu waktu saya bikin kelas berbayar itu mikir sih ini kalau di upload berarti kelas yang sama materi yang sama udah nggak bisa berbayar lagi gitu ya ya lalu saya bilang sama tim pembicara yang lain ya nanti kalau kita bikin kelas baru lagi ya kan materinya nggak ada habisnya banyak banget gitu ya jadi supaya melengkapi nanti yang ikut camp kan hanya bisa 12 pasang ya maka yang tidak bisa ikut camp anggap aja yang sesi-sesi dari rekaman YouTube ini pendahuluan baik yang ikut apapun yang tidak ikut karena nanti di di cam akan ada jauh lebih detail dan praktis karena karena banyak hal yang nggak bisa diungkapkan juga di Zoom ya karena kalau di Zoom diungkapkan terlalu vulgar itu bisa-bisa malah hidupnya kena bans dianggap konten pornografi <laughs> jadi dari di, di camp akan amat 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 sangat vulgar tentunya karena khusus suami istri dan tidak direkam kalau rekam kan bahaya jadi eh, silakan nanti hubungin ibu ibu Atik ya untuk camp pusinta eh, eh, yang menangani camp kita itu adminnya ibu Atik ya oke okay, saya kembalikan ke pusinta untuk 10 menit, 10 menit terakhir oke okay, jadi uh, ini untuk menutupnya ya Oh ya, uh, nanti mungkin Pak Jarot mulai bulan November uh, apa semua analisis pemasa masa menerima lewat inap, Pak. Gitu. Jadi, buat sahabat-sahabat semua gitu kan yang penyakit-penyakit berat karena ya enam hari camp terjadi progres, tapi kan tidak cukup uh, apa tidak cukup kuat untuk sampai selesai gitu. Jadi Anda mau uh, di situ misalkan kasus stroke gitu kan itu sampai seapa namanya bisa rawat inap di situ sebulan misalkan kayak gitu kalau kasus stroke Insya Allah saya berani menggaransi Pak kalau 100 satu uh, bulan tidak ada perubahan progres ya tidak belum belum sampai 100% sempurna ya ada progres yang tadinya misalkan uh, jalannya dipapas terus bisa jalan lagi kayak itu itu progres kan tidak tidak sampai sembuh gitu kan Nah, ada progres gitu saya berani menggaransi uang kembali 100%. Jadi Anda sebulan di kami pun gratis gitu kan karena kita sudah punya uh, apa alat-alat yang alat-alat uh, gelombang -alat tera itu benar-benar sangat efektif untuk kasus-kasus uh, terkait dengan otot saraf seperti itu. Jadi orang stroke, orang penyepitan saraf kayak gitu itu uh, bisa ini, bisa uh, membaik bahkan yang gagal ginjal itu banyak sekali testimoni urium kreatininya itu turun drastis sehingga tidak perlu lagi cuci darah fungsi ginjalnya membaik gitu kan itu secara holistik jadi dari makanan obat herbal detox kemudian alam kemudian dari energi kemudian meditasi pelepasan emosi dan sebagainya itu benar-benar e, membantu kesembuhan e, orang e, apa sahabat-sahabat yang kata dokter sudah harus minum obat sumur hidup lah cuci darah sumur hidup lah kayak gitu itu insya Allah udah banyak testimoni yang apa namanya kan yang bisa sembuh rium kreatin menurun fungsi ginjal membaik sehingga tidak perlu cuci darah lagi stroke seperti itu kanker itu yang kata dokter yang harus harus inilah harus angkatlah harus ini ya puji Tuhan bisa banyak terjadi kesembuhan di kan itu ada yang kemarin mau diamputasi sampai nggak jadi seperti itu bayangin amputasi kaki loh nggak bisa dikembalikan gitu kan untungnya mau berobat uh, secara holistik kakinya bisa diselamatkan dua setengah minggu itu uh, lukanya udah mengering kayak gitu ada yang prostat yang sudah empat tahun uh, apa namanya udah pindah-pindah dokter prostatnya bengkak itu dua setengah bulan itu benar-benar normal kembali yang sudah empat tahun diupayakan nggak nggak bisa gitu nggak bisa sembuh nggak bisa mengecil itu di holistik itu dua setengah bulan dia sudah apa namanya mengecil dan normal kembali itu sahabat jadi silahkan nanti yang bisa dipertimbangkan gitu bulan november kita sudah buka untuk rawat inap di situ nanti akan ada dokter ada perawat gitu yang akan merawat Anda. Cuman kita tidak bisa menerima apa, semua pasien ya tetap kita seleksi karena untuk kasus-kasus darurat kami tidak eh, tidak apa punya eh, ininya tidak tidak sampai ke sana gitu. Tapi kasus-kasus yang udah lumpuh lama kayak begitu tuh yang sudah tidak ada kondisi gawat darurat itu bisa kami terima. Itu sahabat. Terakhir eh ada teori yang disebut dengan eh, teori 200 kali yang pertama adalah untuk mempelajari sesuatu kita perlu mendengar 200 kali dan luar biasanya Pak Jarot konsisten itu saya acungi jempol buat Pak Jarot konsisten mendidik banyak orang tentang pola nafas, olah nafas, tentang perkawinan, tentang emosi lengkap pelajaran di Pak Jarot ini adalah uh, lengkap banget gitu dan itu perlu anda dengarkan 200 kali sampai anda expert di situ kita tidak bisa mengharapkan uh, diri kita pasangan untuk berubah atau melakukan hal baru sebelum mendengar 200 kali. Dan itu bukan mendengar diri Anda sendiri, tapi mendengar dari pasangan. Kita kan selama ini sibuk mendengarkan pikiran kita sendiri, mau kita sendiri. C kecil sekali kita mau mendengarkan apa sih mau pasangan, kayak gitu. Yang ketiga adalah perlu kesabaran dan menghargai sekecil apapun langkah atau perubahan yang terjadi dan jangan balas dendam. Seringkali yang terjadi dalam perkawinan adalah Balas-balasan gitu kan Yang ada adalah Kamu marah Iya kemarin kamu juga marah Gitu kan ya, Kayak -kaya gitu Yang kali terjadi gitu Maka Mata rantai itu harus diputus Bukan di mereka Bukan di, di dia Tapi di kita Ingat bahwa Anda sedang berada di bumi Tanah yang baru Kadang-kadang kehilangan arah Atau pasangan tersesat Itu wajar Tadi Pak Jarot bilang e, Tidak ada perkawinan seindah negeri dongeng Yang harus baik Terus gitu Tidak hanya Pak Jarot Kadang juga berantem Kadang juga ribut, tapi habis itu pelukan lagi kayak gitu kan, yang ada adalah terima terima, 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 bawa-bawa semua itu adalah bagian dari proses penewasan Anda, bahkan ketika Anda dipertemukan dengan pasangan yang seperti setan itu pun, jangan salah ya semua dalam satu frekuensi yang sama gitu kan bahwa Anda dihadirkan orang seperti itu frekuensi Anda sebenarnya sama gitu loh setara, dalam frekuensi yang setara gitu saat kecewa dengan pasangan selalu ingat bu anda dari Venus pasangan tuh dari Mars gitu baca bukunya Woman from Venus, uh, uh, Man from Mars gitu kita berasal dari dua planet yang berbeda yang dipertemukan di bumi ini jadi kita tidak mengharapkan bahwa dia harus sama dengan kita gitu kan bahasanya juga berbeda perilakunya berbeda kebiasaan berbeda maka baik sekali itu buku bagus banget bestseller yang tidak pernah lekang oleh zaman gitu kalau ingin memahami pasangan kita baca buku itu sudah banyak anaknya eh, apa namanya ada on from ini kemudian Mars and Venus together in bedroom gitu kan itu ada eh, eh, bukunya banyak kita adalah dua makhluk yang berbeda belajar menerima perbedaan masing-masing itu banyak juga di zoomnya Pak Jarod saya lihat di youtube nya Pak Jarod dan yang keenam adalah lepaskan penilaian, penghakiman, dan tuduhan-tuduhan Anda. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan, mengalirlah. Anda seringkali di dalam perkawinan itu, banyak pasangan itu, ya udahlah saya memilih sabar, memilih diam, Bu, daripada ribut, hati-hati dengan itu. Diam Anda itu harus mengalir, seperti aliran air. Karena apa? Anda memilih diam hanya karena tidak konflik, tapi Anda tetap kesel di dalam itu sama seperti Anda nyapu tapi tidak sampai keluar, Anda taruh di bawah karpet yang Anda adalah pasti Anda sendiri yang akan sakit. Entah itu berupa kanker, entah itu berupa autoimun, hipertensi, stroke dan sebagainya sahabat. Mengalilah, Terima ini sebagai sebuah perjalanan bagian dari hidup dan di ujungnya adalah ada gerak Allah di situ. Kemanapun engkau menghadap, disitulah wajahku. Maka Timur dan barat adalah milikku, di mana lagi yang bukan aku. Maka ketika kita menghadapi pasangan seperti itu, maka yang ada adalah kita menghadapi bahwa ada Allah juga loh, ada roh kudus juga loh dalam diri dia. Itu yang saya sering pakai bahwa ketika pasangan kita sangat menjengkelkan, mungkin kita sulit untuk bisa berbuat baik ke mereka, ke, ke, ke pasangan tersebut. Tapi selalu saya katakan, layani Tuhan di dalam diri dia. Kalau kita melayani suami yang seperti setan itu atau istri kita yang seperti setan itu mungkin sulit. Tapi layani ada Tuhan di dalam diri dia, maka Anda pun akan baik-baik saja. Itu sahabat bahwa ini adalah perjalanan kita untuk menuju Tuhan. Oke, okay, terima kasih Pak Jarot sesinya malam ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Zoom berikutnya. Kita selesai.